Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada duha hari ini Allah azza wa jalla memperkenankan kita bisa bersua, berjumpa di majlis, di masjid, di antara rumah-rumah Allah azza wa jalla, dan guna mengikuti pengajian ilmiah yang akan disampaikan insyaallah taala beberapa prinsip ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk pada masalah yang sangat penting yang harus kita pahami bersama, yaitu sekitar masalah perpolitikan. Saya akan sampaikan sebelum kita akan mendengarkan pelajaran-pelajaran dari beliau yang akan menyampaikan materi di duha hari ini, adalah beliau Al-Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra LCMA Hafizullah Ta'ala. Beliau menghabiskan usia setelah remajanya untuk menuntut ilmu, melanjutkan daripada semangat yang telah dipompakan oleh ustadz-ustadz kita yang ada di tanah air. Kemudian dengan semangat yang baik, beliau pun melanjutkan menuntut ilmu di negeri dan di negaranya para ulama, dan termasuk negeri Nabawi, yaitu di Universitas Islam Madinah. Dan beliau mutakhasis mengkaji masalah yang masya Allah sangat penting dalam kehidupan beragama, yaitu di kuliah akidah. Dan ini adalah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana beliau dari S1-nya mengkaji masalah akidah, kemudian dengan taufik Allah Azza wa Jalla melanjutkan di S2 juga mengkaji masalah akidah, sampai di S3 atau doktoral pun beliau juga mengkaji masalah akidah dengan bimbingan para ulama-ulama yang ada di kota Nabawi dan sekitarnya. Tentunya demikian, beliau pun menyelesaikan studinya sampai doktoral dengan baik, dengan predikat komplot. Dan Allah memberikan taufik pula kepada beliau untuk bisa mengkaji kitab-kitab manuskrip para ulama, sehingga beliau beberapa kitab sudah ditahqiq oleh beliau, yang maknanya adalah dikaji ulang, diteliti ulang, dikaji berdasarkan manuskrip ulama-ulama yang ada. Yang ini bukan kegiatan yang sepele, tetapi adalah kegiatan ilmiah yang begitu luar biasa. Sehingga dengan taufik Allah SWT pula, kita ketahui beliau datang pulang di negeri kita ini dengan membawa oleh-oleh yang begitu berharga dan sangat berharga bagi kita kaum muslimin di negeri ini, yaitu di Indonesia, yang mana bimbingan-bimbingan akidah sangat dibutuhkan, dan termasuk kita sangat membutuhkan bimbingan-bimbingan
akidah tauhid ini. Dan terbukti Allah memberikan taufik kepada beliau dari ratusan, bahkan bisa sampai ribuan dari video-video yang sudah ada diunggah baik di channel YouTube maupun di Facebook dan yang lain-lainnya, atau di media-media sosial yang lain, materi-materi akidah yang syarat dengan hujah-hujah yang baik yang beliau telah sampaikan. Begitu pula andilnya beliau dalam tulisan-tulisan ilmiah, dalam kajian-kajian ilmiah, termasuk juga Masya Allah beliau juga menyampaikan materi-materi akidah tidak sekedar di daurah-daurah ilmiah yang ada di negeri ini, tapi juga pernah diundang di luar negeri juga untuk menyampaikan materi-materi akidah yang ini merupakan Masya Allah taufik dari Allah yang kita harus syukuri. Dan Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu sholihat, bahwa pada duha hari ini, bahkan sejak kemarin hari Jumat sore petang, beliau menyempatkan hadir di kota kita ini, yaitu di Kediri. Alhamdulillah beliau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita untuk kita menimba beliau kilauan-kilauan ilmu, secercah ilmu yang kita butuhkan keterangan-keterangannya dari beliau, yang kita pandang beliau adalah pakar dalam bidang ini. Sehingga kami berharap para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah benar-benar bisa berkhidmah untuk ilmu, dan kita akan mengikuti apa yang beliau akan sampaikan juga dengan penuh khidmah, dengan fokus yang baik. Kita siapkan catatan, kita siapkan pena untuk kita catat mutiara-mutiara hikmah dan mutiara-mutiara ilmu yang beliau akan sampaikan. Saya ingatkan, kita ikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu ini. Sesungguhnya kita sangat membutuhkan penjelasan-penjelasan dan juga uraian-uraian sekitar masalah akidah atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang dalam hal ini secara khusus kita akan diajak oleh beliau untuk mengkaji sekitar masalah bagaimana pandangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam dunia perpolitikan dan semisalnya. Tidak panjang lebar yang akan saya sampaikan dalam mukadimah kali ini, oleh karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Alhamdulillah. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan kepada panjenengan semuanya atas kehadirannya dan keikutsertaan panjenengan. Dan kita akan simak apa yang akan disampaikan oleh beliau, Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra, LCMA Hafizullah Ta'ala. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Persiapan satu lagi. Untung ada backup. Tahun ini kita live running ke sini. Untuk ada backup yang itu tempat sandaran. Tempat sandaran HP gitu. Tempat sandaran HP. Tadi dipasang di mejanya, lupa dipakai gitu. Taruh dari lantai manggung ke sini turun titik. Oh iya, iya. Tapi masih pakai ini bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusna wa sayyati amalina. Man yadihillahu falamudillala, wa man yudhil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa akhiral hadith hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para hadirin hadirat serta para bapak dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan faedah kepada kita sesuai dengan waktu yang telah kita luangkan. Ya, setiap detik yang kita tinggalkan kesibukan-kesibukan kita untuk menghadir di majlis mulia ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan di dalam mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah beliau sampai akhir dari hayat kita. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mungkin menurut orang sebagian membahas topik ini adalah topik mujamalah, topik penjilat, kan bahasanya begitu. Dan tuduhan-tuduhan begini bukanlah hal yang baru kepada Ahlus Sunnah Jamaah ketika mereka berupaya menjelaskan kebenaran di tengah umat. Saat-saat kebenaran itu menjadi kabur oleh mereka, bahkan menjadi suatu kebenaran, suatu apa namanya, hal yang lumrah menurut mereka, perbuatan-perbuatan yang umum dilakukan orang itu dengan melakukan pencelaan kepada penguasa, mengkritik penguasa secara terang-terangan. Ya, ini satu sisi. Sehingga ulama-ulama Ahlussunnah ya di pada masa sebelumnya dan masa sekarang sering dituduh oleh orang-orang yang tidak senang dengan penjelasan ini sebagai ulama sultan, ulama penjilat. Tapi alhamdulillah kita membahas masalah ini bukan ada dorongan apa-apa. Sebaliknya juga ada pihak lain yang menuduh, selalu mengkhawatirkan perkembangan dakwah sunnah di Nusantara ini, adanya bini-bini radikal dalam dakwah kita. Maka ini adalah satu jawaban terhadap prasangka-prasangka buruk yang ada dalam pikiran mereka. Jadi ada dua sisi di sini. Ada sisi yang tidak senang karena kita menjelaskan perbuatan-perbuatan mereka dalam menentang penguasa, menjatuhkan kehormatan penguasa, itu adalah menyelisih prinsip Ahlus Sunnah Jamaah. Ada yang tidak senang dengan hal ini, khususnya orang-orang yang punya kepentingan politik ya, yang haus dengan jabatan dan kedudukan. Maka mereka akan menuduh orang-orang yang membahas masalah-masalah topik seperti ini dianggap sebagai antek-antek pemerintah, bahkan dituduh sebagai antek-antek Yahudi dan semacamnya, atau dituduh sebagai penjilat atau ulama-ulama penguasa. Dan alhamdulillah mayoritas ya para dai salafi atau yang disebut oleh sebagian kelompok dai sawahabi tidak ada yang bekerja di pemerintah dan tidak ada yang mendapat honor dari pemerintah, dan mereka membahas masalah ini adalah demi untuk menasihati kepada umat, demi kecintaannya kepada umat, kepada bangsa dan negara ini agar tetap aman, sentosa dan berjalannya pembangunan sesuai dengan diharapkan. Bukan karena mereka mengharap adanya honor-honor dari sana sini, tidak.
karena mereka bukanlah orang-orang yang berada bekerja di instansi pemerintah di dalam membahas masalah ini, sehingga kemungkinan mereka itu bisa dituduh sebagai antek-antek pembela pemerintah. Ya. Dan alhamdulillah juga mereka, sisi mereka dalam pemerintah juga jelas. Ya, kalau seandainya mereka adalah antek-antek pemerintah atau pendukung penguasa, ya artinya dalam artian salah benar tetap dibenarkan gitu ya, atau tetap dibela, toh nyatanya dakwah mereka juga di mana sana sini juga mendapat tekanan dari berbagai pihak. Dalam mengurus perizinan-perizinan juga mereka mendapatkan tekanan-tekanan dan berbagai hambatan. Berarti mereka ini bukan ada backing-backingan, bukan. Dakwah kita murni adalah dakwah ala kitab sunnah, ala fahmi salafil ummah. Sisi lain, yaitu jawaban bagi kesangsian-kesangsian ataupun adanya upaya-upaya pengaburan hakikat dakwah salafiyah ini, sebagaimana yang telah sering kita sanggah dan kita jelaskan ketika adanya opini mengiring bahwa benih-benih radikal lahir dari kalangan dakwah salafi. Dan topik ini sudah saya bahas di berbagai kota ya. Terakhir adalah di kota Palangkaraya. Ya. Itu kita buktikan. Ya. Coba tunjukkan salah satu santri ustaz-ustaz salafi yang mereka menjadi bomber apa? Menjadi orang yang memiliki paham radikal. Tidak ada. Silakan disimak kajian-kajian mereka, baik yang telah terekam di YouTube ataupun media sosial lainnya. Di media-media sudah banyak. Tidak pernah mereka merongrong untuk membenci penguasa atau untuk membenci sesama kaum muslimin. Maka ini juga jawaban bagi pihak-pihak yang mengkhawatirkan selama ini dakwah kita itu anti-NKRI, akan memecah belah bangsa, akan menjadikan Indonesia seperti Timur Tengah sana, macam-macam. Ya, kesangsian-kesangsian. Ini sekaligus menjawab ya kesangsian-kesangsian itu, bahwa prinsip dakwah kita bukan karena adanya dorongan-dorongan politik, tapi ini merupakan suatu materi dakwah yang asasi di dalam dakwah kita. Bahkan merupakan salah satu prinsip dari dakwah kita. Dan bahkan satu-satunya ciri khusus dari dakwah ini, dari semua aliran-aliran yang ada. Kalau ada semacam ormas sekarang pro pemerintah karena mendapat posisi-posisi di pemerintahan, coba nanti kalau berganti, mereka jadi apa? Mereka akan jadi oposisi, mereka akan menentang, mereka akan mencela. Yang mereka selalu bergerak sesuai dengan arah angin, baling-baling di atas bukit kalau bahasa Padangnya itu. Kalau bahasa agamanya munafik. Ketika dia diberi kesempatan-kesempatan, dia menjadi penjilat luar biasa. Kita tidak. Kita tetap yang benar dikatakan benar, yang salah tetapkan salah, bukan karena kita mendapat posisi, karena iming-iming jabatan, karena bantuan-bantuan, tidak pernah. Dan alhamdulillah, boleh dicek di lapangan bagaimana dakwah kita, tidak pernah ya adanya iming-iming apa-apa sehingga kita harus membahas topik ini atau karena ada pesanan-pesanan dari pihak mana, tidak ada. Dan ini merupakan salah satu prinsip yang selalu akan kita jelaskan kepada umat. Dan tadi kita katakan salah satu prinsip pembeda dari semua aliran yang ada, dan antum tidak akan temukan pembahasan ini dibahas dengan jelas dan gamblang dalam kitab-kitab maupun dalam ceramah-ceramah kecuali dakwah salafi. Catat, boleh antum lihat, cek pembahasan ini yang membahas dengan dalil-dalil, yang menjawab berbagai syubhat, bukan karena dia menjilat penguasa karena partainya lagi sedang dapat kekuasaan lalu dia menjadi benteng bagi pembela penguasa, bukan ada pesan-pesan apa di kita sini, adalah hanya kita karena pesan Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf yang kita sampaikan ini kepada umat. Ya, makanya dalam sebuah seminar di sebuah kodim yang dihadiri juga oleh anggota para Polres waktu itu, saya sampaikan kita berbicara masalah penangkalan terorisme bukan karena sebagai tugas. Bapak-bapak berani menangkap dan menopas mereka karena ada gaji, karena dipesan latai. Kami berhadapan dengan orang terorisme membongkar syubhat-syubhat mereka tanpa ada gaji dan tanpa ada pelindung dan tanpa ada penjagaan. Ya, ini adalah bagian dari keikhlasan dalam berdakwah.
Maka jangan pernah Anda mencurigai bahwa ada kami akan merongrong kekuasaan, akan menjadikan negara ini seperti pertumpahan darah, memecah belah bangsa yang tidak ada. Boleh dilihat ceramah-ceramah ustaz-ustaz kami, ya, tidak pernah memprovokasi masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya mengacau keamanan, membawakan keresahan, tidak pernah. Jangankan pengajian, ya, jangankan untuk berdemonstrasi, membuka pengajian di jalanan enggak pernah. Ya kan? Pernah enggak kita buka pengajian di jalanan menutup fasilitas umum? Enggak pernah. Dan belum pernah, dan tidak, insyaallah tidak akan pernah. Bahkan kalau kita ada kegiatan-kegiatan besar umpamanya kajian yang jumlah dihadiri oleh umpamanya ribuan orang, ya, itu pasti tidak akan menimbulkan macet dan apa segala macamnya. Dan sudah dibuktikan berapa kali kita mengadakan dakwah, kita mengadakan tabligh akbar di Masjid Istiqlal yang dihadiri oleh puluhan ribu, tidak pernah sampah berserakan, ya, tidak pernah menimbulkan kericuan kemacetan. Berbeda dengan sebagian kajian-kajian yang mereka dengan ketika di jalan bergelomboran, bawa bendera, punya jaket bertuliskan, kemudian seenaknya menyerobot lampu merah, menstop orang dan semacamnya, ya kan? Yel-yel-yel, pergi pengajian, enggak ada. Kita justru menasihatkan kepada para jamaah-jamaah kita harus menjaga ketertiban lalu lintas, ya, bahkan mewajibkan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Ya, dan tidak pernah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengganggu fasilitas umum. Apalagi jalan raya diadakan kajian, kemudian menyetop sana sini, tutup jalur sana sini, membuatkan masyarakat terganggu, enggak. Insyaallah kita tidak akan lakukan hal-hal seperti itu. Tapi yang jadi membuat kita kadang-kadang satu tanda tanya besar, kenapa mereka-mereka yang jelas-jelas mengganggu ketertiban umum dalam kajiannya, kenapa mereka-mereka yang punya prinsip selalu mengkritikkan, memfitnah, bahkan mengkat-kat kajian-kajian, mereka tidak disebut intoleran. Ya, mereka tidak dituduh sebagai intoleran. Justru mereka selalu menyuarakan toleransi, kata mereka. Ya, ini suatu fakta yang terbalik. Makanya ini dah memang sudah terlihat apa yang digambarkan Rasulullah SAW. Sayati ala nasi sanawatun khada'atun, akan datang di tengah umat manusia yaitu tahun-tahun yang penuh tipuan. Yusaddiqu fiha al-kadzib wa kadzibu fiha al-shadiq, orang yang jujur dianggap bohong, pembohong dianggap jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawinu fihi al-amin fiha al-amin, orang yang pengkhianat diberi amanah, orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Di mana-mana mereka selalu menuduh bahwa dakwah Salafi, dakwah Wahabi itu ancaman bagi NKRI. Tapi belum pernah terbukti di mana mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan provokasi, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Belum pernah. Di mana mereka pernah menyetop orang untuk mengadakan kajian? Belum pernah. Di mana mereka mengganjal pembangunan masjid? Belum pernah. Di mana pernah mereka menghalang-halangi untuk izin lembaga pendidikan? Belum pernah. Kenapa fakta ini dibalik-balik? Nah, maka walaupun demikian kita tidak pernah, karena kita disolimi lalu kita akan memunjikan kebenaran, tidak pernah. Tidak memunjikan kebenaran. Yang hak tetap dikatakan hak, yang batil tetap dikatakan batil. Maka pembahasan kita kali ini kita sebutkan, ini hanya ciri khas dakwah ini hanya ada pada ini, yaitu mengajak manusia untuk taat kepada penguasanya. Nah, ini yang kita bahas. Karena pentingnya pembahasan ini merupakan salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga tidak pernah luput kitab-kitab akidah yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali mereka membahas masalah ini. Apa alasan mereka membahas? Karena begitu banyaknya dalil. Yang kedua adalah karena fitnah ini yang telah menyebabkan umat ini terporak-poranda dan terpecah belah, sebagaimana awal terjadinya pelanggaran tata prinsip ini di masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena prinsip ini tidak dipahami dengan baik oleh kaum muslimin, mereka mendemonstrasi Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
lalu mereka membunuhnya. Setelah itu mereka merampas berbagai isi dari kas negara saat itu. Yang pada asalnya mereka mengatakan, sebenarnya dengan isu-isu sekarang, pemerintah korupsi lah, pemerintah ini tuduh macam-macam oleh mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifatul Rashid yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau Utsman bin Affan saja, Khalifah Rashid, menantunya Rasulullah, menikahi dua orang putri Rasulullah SAW, dan tidak ada manusia satupun di dunia ini yang menjadi menantu Nabi dan menikahi dua orang putri dari Nabi setelah wafatnya Ummul Qasum, itu beliau menikahi Ruqayyah. Dan dikatakan Utsman fil jannah, namun mengalami kondisi demikian, apalagi pemimpin-pemimpin yang jauh, ya kan? Nah, maka karena efek sisi lain adalah efek pelanggaran terhadap usul ini, efeknya kehancuran bagi umat. Inilah ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah tentang akan terjadinya fitnah, lalu Hudzaifah menyebutkan fitnatur rajul fi ahli itu kafirus salatu wassiyam. Kalau masalah fitnah-fitnah dalam keluarga, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dalam keluarga bisa diampuni oleh dengan melaksanakan ibadah-ibadah, puasa dan sholat, gitulah ya, sholat dan puasa. Kata Umar, bukan itu yang aku tanya, kata Umar Khattab. Yaitu fitnah tamuju maujan, seperti fitnah seperti mana gelombang laut, badai yang menghempas, menghancurkan segala apa yang ada di sisinya. Lalu Hudzaifah menyebutkan baina ka bainaha babun. Kata Hudzaifah, antara engkau wahai mukminin dan fitnah itu ada pintu. Lalu rawi menyatakan Umar sebenarnya tahu bahwa pintu itu dia. Lalu Umar bertanya, apakah pintu itu dibuka secara baik-baik atau yukassar, ataukah dipecahkan, dirusak? Kata Hudzaifah, yukassar, rusak. Kalau pintu sudah rusak berarti enggak bisa digunakan untuk menutup lagi. Rusak sudah, tidak mungkin diperbaiki. Kalau dibuka baik-baik, tutup baik-baik, bisa. Lalu kata Umar, setelah itu faidan layu, kalau memang dirusak pintu, tidak mungkin ditutup lagi. Nah, awal fitnah itu dah terbunuhnya Amirul Mukminin dan berlanjut di masa Utsman bin Affan, kemudian masa Ali bin Thalib, tiga Khalifatul Rashid terbunuh ketiga-tiganya. Nah, jadi fitnah ini berat, maka selalu Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengalami kezaliman-kezaliman dari pihak penguasa, namun mereka pun tidak memprovokasi rakyat untuk membalas kezaliman itu. Mereka tetap mengatakan sebenarnya yang dialami oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad radhiyallahu anhu, beliau dizalimi oleh penguasa saat itu, luar biasa kezalimannya yang beliau alami. Coba bayangkan ketika beliau menolak doktrinnya Ma'mun, yaitu untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ma'mun, Imam Ahmad tidak menerima. Bahkan Ma'mun mewajibkan semua qadi, bahkan untuk briefing ya, memeriksa semua para pengajar TPA sekalipun, semua qadi, khatib, para ulama diuji semua keyakinannya. Yang tidak setuju, ema ditangkap, ditahan, disiksa, ada yang sampai dibunuh. Imam Ahmad dizalimi luar biasa. Para ulama banyak yang dizalimi saat itu. Kalau kita-kita hari ini seperti itu, saya yakin enggak sabaran kita itu. Bahkan datang orang ke tempat ketika Imam Ahmad ditahan dalam sebuah sumur begitu, mereka datang malah pemuda-pemuda, "Wahai Imam Ahmad, ini orang ini sudah terlalu kelewatan. Engkau izinkanlah kami untuk menjatuhkan dia, mengganti dia." Pesan Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, "Ihtinu dima'akum dima'al muslimin. Jagalah darah kalian dan darah kaum muslimin." Dan ini pula yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ketika beliau dijaga oleh para sahabat dan anak-anak para sahabat, beliau mengatakan, kalau kalian masih menganggap saya sebagai Amirul Mukminin bagi kalian, pulang kalian semua ke rumah. Saya tidak ingin gara-gara saya tertumpah setetes darah kaum muslimin. Begitu besarnya kehormatan seorang muslimin. Ya, maka perkara ini bukan perkara yang enteng sebenarnya. Oleh sebab itu ulama kita sangat peduli sekali dengan usus ini, dengan persoalan ini. Walaupun mereka, kita sebut tadi, mengalami kezaliman dari penguasa sendiri, tapi mereka tetap ya menyuarakan untuk taat kepada penguasa. Kan sesuatu hal yang ajib ya. Kalau secara otak dan pikiran atau perasaan ya, kalau dilukan perasaan kata orang sekarang, enggak bisa.
Kalau hanya dakwah karena hawa nafsu, enggak akan bisa orang berbicara masalah ini. Di mana dakwah-dakwahnya di mana-mana digencet, tidak dapat dipersulit izin sama itu. Pasti orang akan bicara, untuk apa penguasa kita suruh rakyat ini taat pada mereka? Mereka juga tidak peduli dengan dakwah kita. Bisa-bisa bicara gitu orang, timbul perasaan begitu kan. Subhanallah. Inilah bentuk kejujuran ahlus sunnah wal jamaah dalam berdakwah. Mereka berdakwah bukan untuk diri mereka, tapi mereka berdakwah untuk agama Allah, untuk umat ini, agar umat tetap ya berada pada prinsip yang benar dalam kondisi-kondisi yang mana saat itu menuntut kadang-kadang orang yang lemah iman bisa tergelincir kepada hal-hal yang menyimpang. Baik, itu yang kita katakan pentingnya membahas masalah ini. Mungkin orang-orang sekarang menganggap untuk apa bahas-bahas masalah ini? Sekarang ekonomi sulit, ini sulit gitu kan. Orang kan gitu kadang-kadang ya. Apalah dibahas orang salafi itu, akidah ke akidah. Umat ini ekonominya borak-warik, kenapa tidak bicara ekonomi gitu ya. Memang baru sekarang masalah ekonomi itu terjadi. Ya. Ekonomi terjadi kalau akidah mereka hancur, atau ekonomi baik kalau akidah mereka hancur, buat apa ekonomi yang baik itu? Kalau ingin kaya, karun lebih berharta itu. Kalau ingin kedudukan, karena ada pola kelompok-kelompok yang haus dengan kekuasaan, kan mereka mengatakan sedikit akidah sedikit. Kita ini harus bicara politik, kita ini harus menguasai politik gitu kan. Taib, Fir'aun menguasai politik dia, Namrud menguasai politik dia. Yang penting itu adalah hidayah. Kamu mati sebagai rakyat atau mati sebagai penguasa, yang penting mati di atas tauhid, itu yang penting. Bukan mati dalam keadaan kaya raya atau mati dalam keadaan miskin. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah mati dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati di atas kalimat la ilaha illallah. Miskin atau kaya, pejabat atau rakyat jelata, jika ditutup dengan kalimat tauhid, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang terakhir di kalimat diucapkan ketika berpisah dengan dunia ini kalimat tauhid, dia masuk surga. Surga ya, tidak ada bandingan dengan secuil sedikit pun dengan dunia. Secuil dari nikmat surga tidak akan terbanding dengan dunia ini. Lebih baik dengan dunia segala isinya. Maka jangan pernah mendahulukan hawa nafsu, kesenangan duniawi di atas kesenangan ukhrawi. Taib, itulah sedikit mukadimah alasan dan kenapa kita membahas masalah ini ya, agar selalu umat tercerahkan, selalu diingatkan, karena berpotensi mereka ini dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan politik yang pada akhirnya mereka menyimpang dari jalur al-sunnah jamaah, yang kemudian bermuara kepada kehancuran umat itu sendiri. Lihatlah apa yang terjadi di berbagai belahan dunia di sana ketika mereka tidak memperhatikan prinsip ini ya, apa yang terjadi di Mesir, di Syria, di Libya, di Lebanon, yang terjadi di mana lagi, Baghdad, di apa, di Irak, terjadi di Afghanistan, berbagai belahan dunia lain. Nah, musuh-musuh Islam justru menginginkan kalau negara Islam itu selalu sibuk, terjadi selalu kekacauan. Maka dari sebab itu kita harus pada dengan berbagai upaya-upaya melemahkan kekuatan umat ini, baik secara akidah maupun secara politik ataupun ketatanan keamanan mereka. Jadi kalau kita bicara dakwah yang selalu menyeru kepada kekompakan, menjaga jamaah, menjaga persatuan, hanyalah dakwah salafiyah. Adapun kelompok-kelompok lain, mereka bicara jamaah ketika di depan mereka ada harapan-harapan duniawi yang mereka harap. Ya, kalau kita tidak. Baik. Baik, kita akan mulai. Itu sedikit mukaddimah kenapa pentingnya membahas masalah ini. Karena ada sebagian mulai ngap, masalah ini terus. Ya. Mereka tidak tahu bahwa efek dari tidak membahas masalah ini, kebodohan umat terhadap masalah ini membawa hal yang fatal di tengah umat itu sendiri. Dan telah kita jelaskan, sejarah membuktikan betapa tidak sedikit darah tertumpah, ribuan jiwa melayang, begitu banyaknya harta benda yang hilang gara-gara hanya karena melecehkan persoalan ini. Dan di samping itu kita lihat, dan tidak sedikit hadis-hadis Rasulullah yang membahas masalah ini. Ini menunjukkan urgennya masalah ini untuk dibahas. Taib. Pertama, kita akan bahas dalil yang mewajibkan taat kepada penguasa. Kita akan jawab nanti berbagai syubhat-syubhat ya. Mungkin akan hadir
Gimana kalau, karena orang-orang ini mengatakan begini, dalil-dalil yang membahas tentang wajibnya penguasa itu kan kalau penguasa itu soleh, bertakwa, gitu ya. Itu alasan mereka begitu. Jadi selalu mereka putar. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang menyurutkan penguasa itu adalah ketika kondisi memang penguasa itu bukan penguasa yang soleh. Karena kalau soleh itulah fitrah manusia secara apa ya sudah seharusnya untuk taat. Cuman ketika ada kondisi yang memancing untuk tidak taat, di sini datang hadis-hadisnya nanti kita lihat. Ya, akan datang pemimpin begini kata Rasulullah SAW, akan datang pemimpin begini kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjadikan solusi bagi umat ini. Apa yang mereka ambil dalam mengambil sikap dan tindakan saat itu. Pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang sudah masyhur. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul uli amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Tobaan ayat ini ya merupakan usul yang utama untuk dijelaskan dalam membahas topik ini. Karena setiap prinsip kita membahas topik harus cari hadis-hadis atau ayat yang konteks dalam pembahasan. Ya. Nah, ayat ini dijelaskan oleh para ulama. Pertama, diulangnya kata-kata ati Allah atau Rasul. Tetapi ketika ulil amri tidak diulang kata-kata ati'u. Kenapa? Karena memang prinsip kita taat kepada ulil amri itu yang ditaati adalah yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan perintahnya tidak menyelisih perintah Allah dan Rasul. Maka nanti akan kita jelaskan hadis. La ta'ata lil makhluk bima syatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, baik pemimpin, baik orang tua, baik pimpinan organisasi atau ormas. Tidak boleh taat apabila dalam rangka perintahnya itu merupakan maksiat kepada Allah. Tapi dalam waktu yang sama, apakah ketika pemerintah memiliki program-program yang bertentang dengan ajaran agama Islam dan akidah kita, kita juga boleh memberontak? Nah, itu jadi pertanyaan lagi nanti. Bukan begitu. Nah, ini akan kita jelaskan nanti. Perintahnya ditolak, tapi bukan berarti kita harus menjatuhkan kehormatannya, menjadikan perintah itu sebagai bahan data untuk provokasi umat untuk menjatuhkan kuasanya. Bukan begitu pula sikap Ahlussunnah Wal Jamaah. Baik. Apakah ketika dia memerintah sesuatu yang menyelisih syariat, kita tolak semua perintahnya? Bukan demikian. Ya, karena ada orang sama ketika orang tuanya nyuruh sholat nih, contohnya. Dia katakan, Abi sendiri gak sholat, ngapain saya sholat? Sekarang juga ada orang prinsip itu. Pemerintah suruh kita begini, pemerintah suruh kita begini. Lah kita disuruh-suruh, mereka juga sering korupsi kok. Ya kan toh? Jadi berlomba-lomba dalam berbuat dosa, enggak mau ditunjukkan jalan ke surga. Ya. Sama dengan seorang anak ketika orang tuanya menasihati dia, yang pemanya seringlah baca Al-Qur'an atau rajinlah salat berjamaah. Dia kritik orang tuanya. Loh, papa sendiri juga enggak salat berjamaah. Papa sendiri juga enggak sering baca Al-Qur'an. Ini namanya bukan apa namanya? Menerima kebenaran tapi mencari alasan untuk menolak kebenaran. Dia cari alasan biar dia tidak di perintah, dia salahkan orang memerintah untuk kebenaran itu, untuk menolaknya. Bukan begitu sikap Ahlussunnah Wal Jamaah. Makanya kebenaran, walaupun orang yang menasihati itu tidak melaksanakannya, yang namanya kebenaran tetap kita laksanakan. Jadi ini diantara pembahasan permula, nanti akan datang penjelasan lebih jelas lagi nanti. Taib. Jadi memang itu di antara faedah anak ulama sebut, para ulama sebutkan ketika diulangnya kalimat ati'u dalam pada Rasul tetapi tidak pada ulil amri. Minkum, sebagian ulama menunjukkan di sini adalah dari kalangan kaum muslimin. Taib. Tapi kalau ada pemimpin bukan dari kalangan muslimin, bukan dia dari keturunan Quraisy, bukan dia memiliki syarat-syarat yang berhak untuk jadi pemimpin secara syarat islami, tapi dia sudah berkuasa. Nah, nanti akan kita jelaskan lagi. Apa mauqif kita di sini? Taib. Kemudian taat kepada penguasa adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Jadi perintah taat kepada penguasa adalah Allah yang memerintahkan kita seperti sholat puasa. Di sama semuanya perintah Allah, perintah Rasulullah yang wajib kita amalkan. Dan ketika kita mengamalkan bukan kenapa-kenapa, tapi karena kita ingin mendapat pahala di sisi Allah.
akan nilai orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu harus disadari bahwa mentaati pemerintah itu adalah ibadah. Tentu dalam perkara yang ma'ruf, innama ta'atu fil ma'ruf, disebutkan dalam hadis. Baik, maka Syekh Abdul Rahman Sa'di menyebutkan ulil amri ini siapa saja mereka itu? Apakah penguasa saja atau termasuk ulama? Ada menyebutkan di sini ahli tafsir adalah ulama, ada menyebutkan ahli ijtihad, al-mustahidun min hadil ummah. Ada menyebutkan adalah penguasa saja, umara. Syekh Abdul Rahman Sa'di, berapa ulama yang lain lebih kuatkan yang masuk adalah umum. Itu kedua-duanya. Itu umara dan ulama. Syekh As'adi mengomentari ayat ini dalam tafsirnya, Allah perintahkan untuk taat kepada ulil amri, mereka itu adalah siapa mereka? Para penguasa dan pejabat serta para mufti. Jadi beliau mengambil ayat ini umum untuk umara dan ulama. Baik. Sesungguhnya tidak akan pernah berjalan baik urusan agama dan dunia, ya, tidak akan pernah baik urusan agama dan dunia, kata beliau, kecuali dengan mentaati mematuhi mereka, yaitu ulul amri dan para ulama. Sebagaimana bentuk ketaatan kepada Allah dan mengharap pahala di sisinya. Makanya ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mengharap pahala dari si Allah. Jadi taat kepada pemimpin itu merupakan ibadah. Kita berharap pahala si Allah. Tapi dengan syarat tidak dalam hal bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Baik. Dikian pula ayat berikut juga menyinggung tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dalam menyikapi isu-isu besar. Nah, yang berhubungan dengan negara. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan adab yang mulia kepada umat muslim, idza ja'ahum amrun minal amni, bila datang kepada mereka suatu urusan tentang keamanan, awil khaufi, atau ketakutan, adza'u bih, mereka malah menyebarkannya. Walau ruddu ila ar-rasul wa ila al-amri minkum, seandainya mereka mau mengembalikan persoalan itu kepada rasul dan kepada ulil amri minhum, dari mereka, la'alimahu alladziina yastabitunahu, sungguhnya mereka tadi yang mengambil kesimpulan-kesimpulan akan tahu kebenarannya kalau dikembalikan kepada ulil amri. Walaula fadlu 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum la tabatum syaitan illa qalila. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, sungguh kalian akan memiliki syaitan kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat mulia ini pamannya boikot ini urusan-urusan sifatnya umum, kepentingan umum. Itu adalah kembali kepada apa? Nah, kan ada pula kadang-kadang ya, di akun-akun Facebook ataupun YouTube mereka mengkaji masalah kekhawatiran Cina akan menyerbu Indonesia, Malaysia mau perang dengan Indonesia. Ini hak, info-info begini ini siapa yang berhak memberikan? Pemerintah, gak berhak media-media memberikan info-info seperti itu. Apalagi sengaja memang menggoreng dan memprovokasi. Karena info ini, kalau kita punya info, punya informasi, serahkan kepada pihak wajib. Sehingga info itu keluar dari pihak yang berwenang, tidak menimbulkan kekhawatiran, kebingungan dari masyarakat. Nah, sering nih berita-berita yang menakutkan ya, sebentar lagi negara kita akan dijajah Cina gitu. Ini kita contoh-contohkan ya, sehingga masyarakat bermacam ya, bermacam ada sentimen macam-macam, membuat informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya. Toh kalaupun menyata hal itu, ya kan ada pihak berwenang yang bisa menjawab, yang menerangkan kondisi sebenarnya. Maka ini yang tadi kita bahas pagi subuh, yaitu masalah media sosial ini fitnah yang luar biasa untuk jadikan sebagai media provokasi, menentang, mengadu domba antara rakyat dengan penguasa atau partai politik dengan partai politik lainnya. Para ulama mufassirin menjelaskan kalau suatu berita tentang perdamaian atau ketakutan disampaikan kepada ulil amri, tentulah ulil amri ahli dan berkompeten untuk menetapkan kesimpulan dari sebuah isu yang sedang bergulir di tengah masyarakat. Jadi tidak menjadi isu liar sehingga masyarakat galau ataupun resah dengan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut. Jadi kalau sifatnya umum, itu yang berhak memberikan informasi, pernyataan resmi adalah pemerintah, apakah benar itu isunya atau tidak. Nah, maka tidak boleh kita memprovokasi dengan berita-berita agar pemerintah dikatakan lemah, angkatan perang kita lemah, peralatan kita lemah dan macam-macam, ya. Ini membahayakan.
ya, sehingga menimbulkan isu yang opini-opini yang menyesatkan di tengah masyarakat. Taib, itu dari Al-Quran. Yang kedua, tadi kita sebutkan taat kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin adalah bukti ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dalilnya ayat tadi. Demikian pula dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang mau taat kepada aku, kata Rasulullah, sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dalam ayat disebutkan orang yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah memerintahkan sesuatu pun yang merupakan maksiat kepada Allah. Karena semua perintah Rasul adalah atas perintah Allah yang diwahyukan kepada Rasul tersebut. Maka kalau seperti itu dipastikan orang yang taat kepada Rasul otomatis dia taat kepada Allah. Maka kalau itu media yang kita pakai untuk taat kepada Allah, kepada Allah itu mesti melalui jalur Rasul, bukan direka-reka melalui mimpi, membuat syariat. Ini kena lagi ini pelaku bid'ah yang mereka ingin mengatakan berbuat taat kepada Allah tetapi tidak menyelui jalur Rasul. Maka oleh sebab itu orang yang taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Orang yang berusaha melakukan ketaatan kepada Allah belum tentu dinilai taat oleh Allah SWT bila tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan hai Muhammad, kalau kalian memang benar-benar mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Karena bukti cinta kalian kepada Allah tidak bisa kalian aplikasikan dalam bentuk ritual kecuali bila ritual itu ada dalam syariat dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka oleh sebab itu Rasulullah menyebutkan man ata'ani faqad ata'a Allah. Orang yang taat kepadaku sungguh dia taat kepada Allah. Wa man asani asa Allah. Faqad asa Allah. Seorang yang berdurhaka kepadaku sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Lalu kata wa may yuti'il amir faqad ata'ani. Orang yang taat kepada pemimpin sungguh dia telah taat kepadaku. Wa may ya'sil amir faqad asani. Orang yang durhaka kepada pemimpin sungguh dia durhaka kepadaku. Wa innamal imamu. Lalu dikatakan bagaimana fungsi seorang pemimpin itu. Dan selayaknya seorang pemimpin itu dalam menjaga rakyatnya, memelihara rakyatnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang tanggung jawab pemimpin itu besar di atas rakyatnya. Wa innal imam junnah. Karena imam itu adalah benteng bagi rakyatnya. Yuqatilu min waraihi. Kita berjihad dari belakangnya. Maka ini jihad juga bukan mau jihad kelompok-kelompok. Kita berjihad atas komando pemimpin kita, ul amri kita. Maka yuqatil min waraihi wa yuttaqa bihi, dan dialah yang melindungi kita. Maka dia itu diantar perlindungan harus diberikan pada rakyat. Maka ada undang-undangnya, dibuatlah pasukan-pasukan untuk melindungi bangsa negara dan rakyat ini dari intimidasi negara-negara lain atau penegak hukum jika terjadi intimidasi oleh pihak-pihak tertentu sesama rakyat. Nah, yuttaqa bihi fa in amara bi taqwallah. Jika dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah wa adila, dan dia adil dalam kekuasaannya, fa innalahu bidzalika ajran. Sungguhnya dia dalam melakukan itu dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qala bi ghairihi, namun jika sebaliknya tidak adil, perintah-perintahnya banyak yang tidak sesuai dengan perintah agama, fa inna alaihi minhu, maka dialah yang bertanggung jawab tentang sikap yang dia lakukan itu di hadapan Allah kelak di akhirat. Baik. Demikian pula wasiat Rasulullah SAW kepada persahabat sebagaimana dalam hadis berikut. Itu hadis Ibad bin Sariyah yang sudah masyhur sekali. Satu hari Rasulullah SAW salat bina Rasulullah SAW taqadatin. Pada satu pagi Rasulullah SAW mengimami sahabat salat subuh. Ya, kemudian beliau menghadap memberikan nasihat kepada sahabat. Ya, akbal alaina qawadana ma'udatan balikotan. Beliau nasihat begitu dalam menyebabkan air mata sahabat meneteskan air mata dan hati mereka sangat berdebar-debar karena mendengar nasihat itu sangat menyentuh hati mereka. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat adalah nasihat perpisahan karena nasihat itu begitu penting dan begitu dalam disampaikan Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat meminta nasihat pengunci, kalau memang itu ya Rasulullah, ausina, tolong berikan kami nasihat wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, usikum bisami wa ta'ah, usikum bitaqwallah wa sami wa ta'ah. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasami wa ta'ah, dan taat dan patuh kepada pemimpin. Wa in abdan habasyian, sekalipun jadi pemimpin kalian itu seorang budak dari negeri Ethiopia, negeri Habasyah. Ini penekanan di atas penekanan.
Pertama dari sisi wasiat, karena sahabat mengatakan ini seakan-akan wasiat perpisahan. Lalu kalau memang ini wasiat perpisahan Rasulullah, tolong sampaikan satu nasihat terakhir lah bahasa kitanya untuk kami pegang ya Rasulullah. Nasihatnya ini menunjukkan tentang pentingnya taat kepada penguasa. Kemudian sampai belum menekan kalaupun yang jadi pemimpin kalian itu seorang budak, padahal jelas-jelas syarat dalam menjadi pemimpin itu adalah seorang orang yang merdeka. Walaupun dia seorang budak, nah itu tidak penuhi syarat kepemimpinan yang normal, yang selayaknya. Betul. Dari negeri Ethiopia, berarti bukan dari keturunan Quraisy. Karena salah-salah satu syarat dalam kepemimpinan dalam Islam itu, dia dari bangsa Quraisy. Nah, gimana mengkompromikan antara dalil-dalil yang mewajibkan, mensyaratkan dalam pemimpin itu orang merdeka dan dari Quraisy dengan hadis ini? Kenapa kita harus taat? Padahal dia tidak lengkap syarat-syarat sebagai seorang pemimpin dalam hadis ini. Kenapa kita tetap disuruh taat? Berbeda antara hal ikhtiar wa hal ittirar. Beda ketika mau memilih dengan ketika dia telah berkuasa. Padahal ini tidak lengkap syaratnya. Tetap wajib. Berarti di sini pemimpin itu adalah memiliki kekuasaan, bahkan tidak layak menjadi pemimpin secara syarat Islam. Maka setelah dia menjadi pemimpin, tetap wajib taat. Walaupun seorang budak dia, walaupun dia dari negeri Habsa atau negeri Ethiopia sana. Ini jawaban bagi syubhat orang mengatakan, ya, mengkritik umpamanya pemimpin kita bukan dari Quraisy. Pemimpin kita harus begini dan begitu. Lah, ini jelas syaratnya dikatakan Rasulullah. Walaupun yang jadi pemimpin kali itu seorang budak dan dari negeri Ethiopia. Maka ini terjawablah syubhat salah satu kelompok yang telah dibubarkan. Itu salah satu kelompok yang selalu mengkritik itu. Mereka itu membenci negara Saudi. Di antara isu yang mereka pengaruhi untuk mempengaruhi rakyat Saudi ingin memberontak kepada penguasa mereka apa? Pemimpin kalian bukan dari Quraisy. Kan salah satu syarat pemimpin itu adalah Quraisy. Terjawab syubhatnya dengan ini. Rasulullah SAW menyebutkan kalau sudah dia berkuasa, bahkan dalam kaidah Ahlussunnah Jamaah, jika terjadi perebutan kekuasaan lalu yang memberontak telah berkuasa, itu kita wajib taat. Kenapa? Untuk memutus mata rantai kekacauan. Jangan berlanjut lagi. Ini memberontak lagi, memberontak, kapan selesai? Sembari kiamat enggak akan selesai-selesai itu. Maka begitu pentingnya menjaga sebuah kesatuan dan persatuan dan kedamaian, sehingga walaupun syarat tadi tidak lengkap, kita wajib taat kepada pemimpin itu. Nah, karena banyak itu syubhat-syubhat orang yang memprovokasi untuk menentang penguasa itu. Dikatakanlah dia bukan dari Quraisy, bukan dia seorang yang soleh, ya agamanya yang dicurigai dan segala macam. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan nanti akan terjadi di akhir zaman, kali lihat pecah belahan yang banyak. Rasulullah menyebutkan bagaimana jalan solusinya, pegang eratlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin ba'di. Ya. Ini kita hanya membahas hadis ini, kita bahas semua kandungannya ya. Kita bahas hanya pada topik yang berkenaan dengan topik yang kita bahas hari ini. Kalau tidak nanti enggak selesai pembahasan kita. Yang ketiga, ancaman terhadap orang yang menentang dan melawan penguasa. Jadi di sana ada perintah, di sana juga ada ancaman. Ini menunjukkan bahwa sebuah perintah itu sangat urgent, sangat penting. Sama dengan kalimat tauhid ada nafi wal isbat, la ilaha illallah. Ini di dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwa poin ini adalah sangat penting, sehingga diapit dari dua sisi. Tidak boleh menyelisihi dan harus dilaksanakan, begitu. Tidak hanya diperintah, tapi juga ada larangan untuk menyelisihi. Ya, ketika orang kita, umpamanya orang tua kita menyuruh kita, tolong kamu pergi ke pasar beli ini, jangan terlambat pulang. Itu ada penekanan itu, jangan tuh. Bukan hanya disuruh saja, tapi harus cepat beli dan kembali. Jangan main-main. Ini penekanan. Berarti kamu jangan beli keperluan lain dulu. Ini dulu selesaikan, pulang cepat. Ada penekanan. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya benar-benar Allah saja yang berhak disembah dan selain tidak. Demikian pula dalam masalah perintah-perintah agama yang lainnya. Bila dalam satu sisi datang perintah, di sisi lain ada larangan, ini menunjukkan bahwa poin ini merupakan masalah yang sangat urgent dan penting dalam agama. Dari poin inilah para ulama, kadang-kadang ulama usul nanti melihat
kapan dikatakan sebuah perintah itu wajib, kapan perintah itu dikatakan mustahab dan seterusnya. Baik. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, "Man kharaja minat ta'ah wa faraka al-jama'ah fa mata maitatan jahiliyatan. Wa man qatala tahta rayatan ummiyatan yaghdabu li asabi li asabatin aw yad'u ila asabatin aw yansuru asabatan fa qutila fa qitlatun jahiliyah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpinnya atau penguasa dan memisahkan diri dari jamaah, melarang memecah belah bangsa, ya, berupaya merusak persatuan bangsa, ya, dari jamaah kaum muslimin, lalu ia mati, maka dia mati bagaikan dalam keadaan mati dalam jahiliyah. Ini menunjukkan besarnya dosa. Sampai dikatakan kalimat mati dalam keadaan jahiliyah. Tentu akan ada penjelasan ulama apakah maksud dia kafir, apa maksudnya dia melakukan dosa besar, tapi gunakan kalimat jahiliyah karena jahiliyah itu tidak pernah pemimpin mereka yang pernah aman dari gangguan para rakyatnya. Karena ini adalah merupakan sifat-sifat ahlul jahiliyah yang selalu suka merongrong, mengganggu kekuasaan, kepemimpinan pemimpin mereka. Baik. Lalu barang siapa yang berperang demi untuk memperjuangkan kabilahnya, ta'asubnya kepada kelompok tertentu, ya ummiyah, dia marah demi membela kelompoknya, ta'asub ini kepada suku, kepada madhab, kepada kelompok tertentu, ya dia membela asobatun, disebut ke sini barang siapa yang berperang di bawah bendera kefanatikan, marah atas dasar fanatik, mengajak kepada fanatik. Hari ini juga ya, ada orang seakan-akan fanatik kepada ormasnya lebih dari fanatik kepada Islam. Ketika ada anggota ormasnya atau pembesar ormasnya yang dihina, itu luar biasa itu marahnya. Ya, tetapi ketika Nabi SAW yang dihina, dia santai-santai aja. Barang siapa yang berperang di bawah bendera kefanatikan, marah atas dasar fanatik, mengajak kepada fanatik, atau membela kefanatikan lalu ia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kenapa hubungan taat kepada pemerintah dengan fanatik ini biasanya membuat orang itu mau memberontak dan melakukan upaya-upaya pelemahan penguasa karena fanatik kepada pemimpin kelompoknya. Maka di sini hubungan antara awal hadis dan akhir hadis tentang fanatik kepada kelompok tertentu. Maka kita tidak ada jamaah kecuali jamaah yang di bawah pemimpin resmi. Itu yang kita fanatik kepadanya. Adapun jamaah-jamaah di luar kepemimpinan yang resmi, kita tidak boleh fanatik. Jangan sampai ada negara di dalam negara. Kadang-kadang sekarang ini ada ormas memberikan penekanan kepada pemimpin. Ini berarti dia ada dualisme dalam kepemimpinan masyarakat dalam bangsa ini, sehingga bila sebuah ormas tidak setuju, dia memberikan penekanan dengan anggota ormasnya, dengan ya, ormasnya kepada pemimpin. Ini perbuatan adalah tercela, diharamkan dalam agama, apalagi yang ditekan itu untuk mengkristidikan, untuk menghambat kelompok lain. Nah, ini lebih parah lagi, dihasut pemerintah, dibuat fitnah-fitnah tentang kelompok lain, agar ormas dia saja yang maju, ormas saja dia saja bisa bergerak. Adapun dakwah-dakwah lain, mereka ganjal dengan berbagai upaya dan fitnah. Ini orang lebih kecil lagi perbuatannya. Ya. Dalam hadis di atas terdapat ancaman bagi orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa. Jika ia mati, maka kematiannya adalah seperti orang yang mati dalam keadaan jahiliyah. Yang keempat, wajib taat dan patuh kepada penguasa dalam segala kondisi kecuali dalam hal maksiat. Yang keempat ini. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam wa ta'a fi ma ahabba aw wa kariha. Illa yu'mara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sama wala ta'a." Hadis ini ya, semua hadis-hadis ini umumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Imarah, ya, di mana Imam Nawawi memberi judul hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim tentang wajib taat penguasa dengan judul kitab Imarah. Jadi kalau antum ingin melihat hadis-hadis
yang bicara tentang wajibnya taat kepada penguasa dan bagai topik yang berkenaan dengan ini, itu terkumpul banyak hadis terdapat dalam kitab Imarah Sahih Imam Muslim. Taib. Kata Rasulullah SAW, wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa atau pemimpin mereka terhadap perkara yang ia sukai atau dia tidak suka, kecuali bila diperintah untuk bermaksiat. Jika ia diperintah untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat terhadap perintah tersebut. Kita tidak taat. Kemudian juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, wa ta'atu haqqun fima lam yu'mar bil ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyatin fala sama' wala ta'ah. Ketaatan kepada penguasa itu adalah hak yang wajib ditunaikan selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Namun bila diperintah untuk bermaksiat, maka tidak boleh diindahkan dan ditaati. Dalam dua hadis di atas terdapat penjelasan tentang wajib dalam taat, tentang wajib taat dalam segala kondisi, baik suka maupun duka, dan terdapat pula larangan taat jika penguasa menyuruh berbuat maksiat atau dosa. Tapi satu pertanyaan, adakah penguasa yang menyuruh rakyatnya berbuat dosa? Atau karena tuntutan sebagai rakyat untuk membuatkan sebuah undang-undang yang dia peluang untuk berbuat dosa? Ya kan? Mana ada pemimpin menginginkan rakyatnya adalah pemabuk, pezina. Tapi karena ada di sana kekuatan lain, karena ada undang-undang mengenai demokrasi, mereka terpaksa melegalkan tuntutan-tuntutan lain, kalau tidak mereka dituntut dari sisi lain, dari sisi undang-undang. Sebenarnya tidak ada penguasa menginginkan rakyatnya pemabuk atau pezina. Tapi mereka, apalagi dalam sistem pemerintahan sekarang, di dunia internasional, sekarang penguasa ini tidak bisa bebas-bebas juga. Mereka terikat dengan aturan-aturan internasional, baik pendidikan, baik kesehatan, baik keamanan. Ya, maka PBB itu sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh negara-negara adikuasa untuk menjajah negara-negara berkembang, sehingga semua aturan-aturan mereka wajib kepada negara berkembang, ya, yang pada dasarnya merugikan negara-negara berkembang itu. Jadi tidak, penguasa saat ini tidak seperti dahulu lagi. Banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan dan yang membuat mereka tidak selega dari dahulu dalam berkuasa untuk membangun negara dan bangsanya. Ada tekanan-tekanan dari segi politik dan macam-macam. Ya. Baik, wajib taat dan patuh kepada penguasa dalam segala kondisi, sekalipun mereka berlebihan dalam memakan harta negara. Tapi perlu diketahui di sini ya, ini bukan berarti hadis-hadis ini merekomendasi membolehkan membuka jalan kepada penguasa untuk berbuat semena-mena. Tidak. Jangan dipahami, kalau begitu Islam membolehkan penguasa berbuat sesuka hati dalam kekuasaannya. Tidak. Nanti di akhir akan kita bahas masalah ini, bagaimana ancaman kepada penguasa-penguasa yang berbuat zalim. Maka dalam membahas masalah ini harus dari dua sisi tadi. Namun ketika menasihati umat, beri bini, sama ketika antum menasihati suami dan istri. Ketika antum menasihatkan istri, ya antum jelaskan harus taat kepada suami. Jangan antum katakan ketika menceramai istri-istri ini di kajian ummahat, lalu antum bicara tentang keindahan hak kewajiban seorang suami. Seorang suami hendaklah begini dan begini, ceramah di hadapan ummahat. Nanti di rumah akan ribut itu ummahat dengan suaminya. Kenapa? Dia akan nuntut suaminya seperti yang disebutkan oleh ustaz dalam ceramahnya. Maka oleh sebab itu belum tentu ustaz-ustaz yang berceramah seperti itu dia juga melakukan hal yang sama. Tapi ketika berceramah di hadapan akhwat-akhwat, para akhwat, para baper, wah begini suami yang ideal gitu ya, lalu pulang ingin mendapatkan suami seperti yang dalam ceramah ustaz, kan gitu. Yang pada akhirnya bukan membuat keluarga mereka menjadi nyaman, justru istrinya banyak menuntut pada suami. Maka ketika berbicara menasihati seorang suami, iya, tidak kita katakan, ceritakan pemanya istri yang baik itu adalah istri yang solihah, ketika dia perintah taat, dibicarakan di hadapan suami. Lah tentu nanti dia akan melihat istrinya banyak pelanggar, yang akhirnya apa? Dicerikan istrinya nanti. Nah akhir ini ceramah yang kacau begini. Maka jangan antum terbuai ketika ustaz berceramah tentang indahnya berkeluarga. Kalau berceramah tentang keluarga itu, bicarakan yang pahitnya, solusinya apa? Kalau masalah yang indah dibicarakan, semua orang yang menginginkan, merindukan, bahkan mimpi dalam tidur pun
Maka itulah menyebabkan kadang-kadang orang memberi ceramah untuk keluarga, tapi akhirnya tidak membawa kedamaian dalam keluarga orang. Kenapa? Karena dibicarakan di hadapan umat, suami yang ideal. Ketika bicara di hadapan ikhwan, istri yang ideal. Yang ideal ini di mana dapatnya sekarang ini? Maka ketika bicara di umat, yang perlu disenasakan adalah bagaimana dia kepada kewajibannya kepada suami. Jangan diberi informasi haknya dia, karena dia akan nuntut. Maka kalau kita saling menyadari kewajiban, bukan saling menuntut hak, itu akan aman. Demikian pula dalam masalah ini, masing-masing rakyat tunaikan kewajibanmu, pemerintah penguasa tunaikan kewajibanmu, bukan saling menuntut hak. Kalau rakyat dibicarakan, kita bicarakan pemerintah itu harus melayani rakyat, kesehatannya, pendidikannya begini-begini, di hadapan rakyat, lalu lihat pemerintah, waduh kacau semua ini katanya kan. Nah, akhirnya apa? Ganti pemerintah kita, kan gitu jadinya. Maka itu cara menasihati itu. Ini yang poin kita bahas waktu daurah sama ustaz itu. Jadi memahami hal mad'u ini harus paham kita. Ini kadang-kadang ceramahnya luar biasa, melambung gitu kan. Yang pada akhirnya banyak suami nuntut kepada istri, atau sebaliknya istri nuntut pada suami. Tapi yang dibicarakan itu adalah ketika menasihati rakyat, terangkan kewajiban mereka kepada penguasa. Ketika menasihati penguasa, terangkan kewajiban mereka kepada rakyat. Jadi jangan pula nanti umpamanya dipahami bahwa hadis-hadis ini menuntutkan membolehkan penguasa berbuat semena-mena pada rakyat. Tidak sama sekali. Karena begitu berat ancaman kepada penguasa yang zalim. Ya. Maka ketika mengambil ajaran agama ini tidak sesuai dengan selera yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Penguasa jangan hanya ambil hadis ini. Ini hadis milik rakyat, bukan hadis milik kamu. Gitu. Ini hadis untuk rakyat, bahwa mereka harus taat kepada penguasa. Hadis-hadis yang harus dipahami oleh penguasa tentang perintah bahwa mereka harus berlaku adil. Itu yang harus didalami. Gitu. Kalau kita sering berhujah, tidak akan temu. Sama dengan keluarga tadi saya sampaikan. Suami akan untuk istri, istri akan untuk suami. Kapan akan bisa menunaikan kewajiban kita secara maksimal? Kapan kita akan mendapat hak kita secara maksimal? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau sesama kita saling berupaya menunaikan kewajiban, dan disitulah saling ketemu. Tapi kalau saling menuntut hak, ini tidak akan ketemu, tidak akan pernah selesai. Ya. Jadi jangan salah paham nanti. Ketika ustaz ini kok bicara masalah hadis-hadis tentang rakyat yang harus kepada penguasa. Di sana juga ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang membahas tentang bagaimana penguasa itu kewajiban mereka terhadap rakyat. Taib. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib taat patuh kepada penguasa walaupun mereka itu memakan harta negara dengan berlebihan. Alaika sam'a wa ta'ata fi isrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahik wa asaratin alaik. Wajib atasmu untuk mendengar dan taat dalam waktu sulit maupun lapang, di saat bersemangat maupun dalam keadaan kurang engkau sukai, dan pada waktu penguasa monopoli harta negara di atas engkau. Ini nasihat kepada rakyat. Dalam hadis di atas terdapat perintah untuk tetap taat kepada penguasa dalam segala kondisi, sekalipun ia memakan harta negara secara berlebihan. Dan ini jangan dijadikan dalil oleh penguasa berarti halal. Enggak. Ini kesimpulan yang apa ngawur gitu. Kan rakyat tetap wajib penguasa walaupun penguasa ngapain makan harta negara berlebihan. Berarti makan harta negara boleh oleh penguasa berlebihan. Bukan, ini bukan masalah dalil bolehnya di sana. Ini bicara masalah bagaimana sikap rakyat ketika dalam kondisi penguasa itu berbuat zalim. Jangan pula disimpulkan berarti hadis ini kesahkan penguasa halal melakukan mengambil harta negara dengan berlebihan. Ya enggak. Berkata Imam Nawawi, tetaplah tunduk dan patuh pada penguasa sekalipun mereka lebih mengususkan diri mereka dengan dunia dan tidak memberikan kepada kalian hak-hak kalian yang ada pada mereka. Hadis ini perintah untuk tetap tunduk dan patuh dalam segala kondisi, sebab hal itu akan mempersatukan kaum muslimin. Ini perkataan Imam Nawawi. Karena perpecahan akan menyebabkan keadaan mereka rusak berantakan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Makanya oleh sebab itu Syaikhul Islam Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunan Nabawiyah beliau menyebutkan sejarah pemberontakan dari waktu ke waktu, lalu beliau simpulkan la yuslihuna din wala dunya. Semua kesimpulan dari setiap pemberontak kepada penguasa yang sah, mereka tidak mendapatkan kebaikan dalam hal dunia maupun akhirat. Sekarang antum lihat negara mana saja yang pernah melakukan kondisinya sekarang, apakah dunia dapat? Enggak, akhirat berantakan. Jangankan negara jauh, negara kita saja sebelum reformasi telah reformasi. Mana yang lebih morat-marit hidup orang sebelum reformasi? Keuntungan reformasi ini hanya bara para orang-orang yang haus kekuasaan yang menguntungkan mereka. Tapi bagi rakyat reformasi ini rugi sebenarnya.
Wah, ini Ustaz keras banget. Saya katakan, maka banyak rakyat sekarang merindukan bagaimana kalau di zaman Soeharto, barang-barang murah, masalah kehidupan masih nyaman, keamanan nyaman, segala macam. Yang menguntungkan reformasi ini adalah para pemuja kekuasaan, ia menguntungkan mereka. Tak bagi rakyat ada perubahan. Dulu negara kita teratur perencanaan pembangunan segala macam. Sekarang dengan penghaus kekuasaan ini membuat ya mereka memang mereka mendapat saling berganti kekuasaan betul. Tapi rakyat apa yang dapat dari reformasi? Saya tanya sekarang, apa yang dapat dari reformasi oleh rakyat? Memang partai-partai politik, para tokoh politik memang mereka berpesta pora dengan ada reformasi ini. Tapi kondisi pendidikan kita, kondisi ekonomi kita dan segala halnya, coba bandingkan sebelum reformasi. Wah, enggak tahu ya. Jadi ini efek buruk ketika ya penguasa yang sah itu diruntuhkan, tidak dihormati. Efeknya hukumnya pada rakyat sendiri, maka tidak akan pernah membawa kebaikan baik urusan dunia maupun akhirat. Di dulu di masa sebelum reformasi itu pengolok-olok agama, penghina agama itu enggak bisa muncul. Aliran-aliran sesat itu enggak bisa muncul. Ya kan? Sekarang setelah reformasi ada undang-undang namanya kebebasan, hak asasi manusia, ada ini dan itu. Akhirnya semua ya keburukan-keburukan yang dulu di bawah tanah sekarang muncul tumbuh. Nah, ini efek. Ya, makanya kata Imam Nawawi di sini, kenapa? Karena perpecahan akan menyebabkan keadaan mereka rusak, berantakan. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu asharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu fama yasna'u man adraka dhalika minna? Qala adul haqq alladhi 'alaykum wa sallallahu alladhi lakum." Ini Rasulullah gambarkan. Kelak akan datang keadaan kepada kalian, ya, ini mana perkara-perkara yang kalian ingkari, ya, akan datang keadaan yaitu asharatun itu maksudnya pemimpin yang tidak amanah dalam kepimpinannya, korupsi dan seterusnya. Kemudian perkara-perkara yang kalian tidak senang. Lalu para sahabat bertanya, apa sikap kami ketika kami mendapatkan kondisi itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ganti pemimpin kalian, basmi mereka yang berbuat zalim? Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, tunaikan kewajiban yang dibebankan atas kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah. Minta hak kalian kepada. Baik, dalam hadis yang lain dinyatakan dari Junadah bin Abi Umayyah, "Dakhala alaina Ubadah bin Samit wa huwa maridun. Qulna aslahaka Allah. Hadis bi hadisin yanfa'uka Allah bihi. Sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Qala da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bay'nahu fa qala. Cerita cukup panjang. Ketika sahabat ini berkunjung ke Ubadah bin Samit, dia sedang sakit. Lalu sahabat ini meminta sebuah hadis yang didengar oleh Ubadah bin Samit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubadah menyebutkan, di antara yang diambil oleh Rasulullah fima akha alaina ambayana ala sami wa ta'ah. Agar kami mendengar dan taat di waktu bersemangat maupun dalam keadaan tidak disukai. Ya. Bimansyatina wa makrahina. Wa usrina wa yusrina. Di waktu lapang maupun di keadaan sulit. Ya. Wa asartun alaina, dan pemimpin-pemimpin memonopoli harta negara di atas kami. Wala nanzi'a amra ahlahu, dan agar kami tidak mencopot penguasa dari kekuasaannya. Illa antara kufran bawah indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata terang benderang dan kalian punya bukti nyata hal itu dalam agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di kekufuran yang jelas terang benderang diakui oleh penguasa itu. Ya. Nah, jangan kalian merebut kekuasaan kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, ya, dan kalian punya bukti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis terdapat penjelasan tentang syarat-syarat mesti dipenuhi ketika meninggalkan ketaatan kepada penguasa. Ini yang saya ambil dari hadis ini, walaupun hadis ini sama makna yang hadis sebelumnya, tapi ana jelaskan di sini dalam hadis terdapat syarat-syarat yang mesti dipenuhi ketika meninggalkan ketaatan kepada penguasa. Yang pertama, wajibnya memiliki bukti, bukan dari media-media sosial.
bahwa perbuatan tersebut dihukum kafir oleh Allah. Bahwa perbuatan itu dihukum kafir oleh Allah. Bukan atas ijtihad, tapi merupakan ijma para ulama. Bukan berdasarkan kepada dalil-dalil yang samar. Yang kedua, wajibnya memiliki bukti bahwa penguasa telah melakukan perbuatan tersebut. Pertama, perbuatan itu dihukum kufur, ijma para ulama umpamanya. Kemudian adanya bukti penguasa melakukan itu. Nah, ada bukti. Kemudian bukan berdasarkan kepada opini dan isu. Yang ketiga adalah perbuatan kufur tersebut dilihat dengan kasat mata oleh orang banyak. Karena tarau kamu melihat yang jam untuk jamak. Nah, berkata Imam Nawawi, maka hadis ini adalah janganlah kalian menentang penguasa dalam kekuasaan mereka dan jangan pula melawan mereka kecuali kalian melihat dari mereka kemungkaran yang nyata yang kalian ketahui dari aturan-aturan Islam. Jika kalian melihat hal itu, maka nasihatilah mereka dan katakan kebenaran dimanapun kalian berada. Adapun melakukan kudeta dan memerangi mereka adalah haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Ini perkataan Imam Nawawi. Sekalipun mereka berbuat fasik lagi zalim. Sesungguhnya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa yang aku ungkapkan tersebut, kata Imam Nawawi. Dan ahlu sunnah bersepakat, kata Imam Nawawi, bahwa tidak boleh menjatuhkan penguasa dengan alasan kefasikan atau sebagai pelaku dosa. Yang keenam, dalil tentang wajib membela penguasa yang sah jika ada yang mengkudetanya. Jika ada yang mengkudetanya, apa mauqif kita? Hal tersebut dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baya imaman fa'atahu safaqatan. Ya safaqata yadihi wa samrata qalbihi falyuti'hu mastata' fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu raqabatal akhir." Atau raqabatal akhir atau akhir. Barang siapa yang membela seorang pemimpin lalu mengulurkan tangannya dan berikan kecintaannya, maka hendaklah dia mentaati semampunya. Jika ada orang lain yang hendak menurunkannya, maka bunuhlah dia. Aku pun bertanya, apakah engkau mendengar begitu dari Rasulullah SAW? Ini rawi mengatakan. Abdullah bin Amr menjawab, dua telingaku ini mendengar hal itu dan hatiku memahaminya. Aku pun berujar, ini Muawiyah anak pamanmu. Ia memerintahkan kami untuk berbuat sesuatu, maka kami pun melakukannya. Abdullah bin Amr menyebutkan, taatilah ia dalam perkara ketaatan kepada Allah dan jangan taat kepadanya dalam hal bermaksiat kepada Allah. Nah, anjuran untuk tetap bersatu dalam sebuah kekuasaan. Jadi jangan pula pernah dituduh, ah, orang Habib ini ancam NKRI, ancaman bagi NKRI, berupaya merorong kekuasaan. Ya, kami punya pemahaman yang usul dalam akidah kami, tidak boleh hal itu dilakukan. Dan tidak pernah memprovokasi masyarakat ataupun pengikut jamaah kita untuk hal itu. Dan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang dinisbahkan oleh sebagian kelompok di dakwah Wahabi atau tokoh Wahabi, di dalam kitab usul salasa beliau, itu beliau jelaskan tentang prinsip ahlu sunnah ini. Yang pertama tauhid, yang kedua wajib menjaga persatuan, yang ketiga wajib taat kepada penguasa. Di mananya ada ajaran Muhammad Wahab memprovokasi orang untuk mengajak menentang penguasa, memecah belah bangsa, ya. Dan ini sudah pernah anda bahas juga dalam sebuah tulisan, yaitu klarifikasi Syekh Muhammad Wahab tentang hakikat dakwah beliau kepada rakyat Qasim. Itu bisa antum ambil juga tulisannya, ada di Google Scholar atau di majalah atau jurnal, ya, Al-Majalis, terbitan STDI. Anjuran tetap bersatu dalam kekuasaan. Meskipun kita melihat hal-hal yang kurang menyenangkan dari penguasa, namun kita tetap wajib menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan. Semuanya ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Man ra'a min amiri sya'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'a syibran famata maitatuhu jahiliyatan." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, maka hendaklah ia bersabar, karena siapa yang menjauhi jamaah dalam ukuran sejengkal lalu ia mati, maka kematiannya seperti dalam keadaan jahiliyah. Maka kalimat jamaah dalam ketika di dalam kitab-kitab akidah, ya, yang dimaksud adalah yang pertama jamaah
artinya jamaah kaum muslimin secara keseluruhan dari masa Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Pengertian jamaah kedua adalah yaitu jamaah di bawah kepemimpinan yang sah. Ketika disuruh dilarang memecah belah jamaah, bila dimaksud jamaah yang umum, itu keharaman memecah belah dengan ajaran-ajaran yang tidak disyariatkan. Bila dimaksud dengan jamaah di bawah kepemimpinan sah, maksudnya adalah berorong-orong kekuasaan yang sah untuk memecah belah kekuasaan atau bangsa tersebut. Dalam hadis yang lain dinyatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah, wa man syadza fin nar, wa man syadza syadza fin nar." Di sini juga diriwayatkan Imam Tirmizi ya, yang sebelumnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, wajib atas kalian bersama jamaah. Berjamaah kaum muslimin tentunya, karena tangan Allah bersama jamaah. Barang siapa yang mengucilkan diri, dia akan terkucil dalam neraka. Man syadza, syadza binar. Taib, sikap muslim ketika lihat penguasa melakukan sesuatu yang tidak disukai dalam agama. Yang kedelapan, apa sikap kita? Nabi SAW bersabda dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Man karya min amiri syai'an fal yasbir alaihi fa innahu laisa ahadu minan nasi kharaja minal sultan minas sultan shibran famata alaihi illa mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari penguasanya, maka hendaklah ia bersabar, karena barang siapa yang memisahkan diri sejengkal dari jamaah kaum muslimin lalu ia mati, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Perintah tegas tentang wajib taat kepada penguasa sekalipun mereka bertindak zalim dan tidak menunaikan kewajiban terhadap rakyat dijelaskan dalam hadis berikut ini. Qala Hudzaifah Ibnu Yaman, qultu ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin fa ja'a Allah bi khairin wa nahnu fihi fa hal min wara'i hadzal khair syarrun. Wahai Rasulullah, dulu kami berada dalam keadaan kondisi yang sangat buruk, lalu Allah mendatangkan kebaikan itu membawa Islam ini. Apakah setelah ini ada kondisi yang buruk juga? Na'am. Qultu hal wara dzalika syarri khairun? Apakah setelah itu juga ada kebaikan? Qala na'am. Qala fa hal wara dzalika khair syarrun? Setelah itu ada lagi kondisi buruk? Na'am, kata Rasulullah. Qultu kaifa qal? Qultu kaifa? Bagaimana kondisi yang buruk itu? Rasul mengatakan, yakunu ba'li a'immatun la yahtanuna bi hudaya wa la yastanuna bi sunnati. Akan datang pemimpin-pemimpin nanti setelahku, mereka tidak mengambil petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Wayaku usayakum fihim rijalun kulubun kulubu syaitin. Akan terdapat di tengah-tengah mereka orang-orang yang berhati setan, fi jusmanil insan, di dalam tubuh manusia. Qala qultu kaifa asna ya Rasulullah? Ini pemimpin yang begini, apa yang harus aku lakukan menyikapinya ya Rasulullah? In adraktu zalika, jika aku mendapati kondisi itu, apa yang harus aku lakukan? Tasma'u tuti'u li amir, engkau taat dan patuh kepada pemimpinmu. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma'ati. Sekalipun ia atau sekalipun engkau dipukul punggungmu dan diambil hartamu, maka taat dan patuh. Wah, ini kalau kita sekarang enggak nerima sekali ini nasihat begini. Wah, masa iya harta diambil, dirampas, kita disiksa sampai demikian kejam, kita masih tetap taat? Menurut akal sehat enggak terima gitu ya. Tapi ini adalah masalah bukan kepentingan pribadi yang dijaga di sini. Adalah kepentingan maslahat kaum muslimin secara keseluruhan. Maka disuruh sabar dengan hal seperti ini. Dikisahkan Usama bin Salamah Al-Ju'fi berkata, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu jika berkuasa atas kami pemimpin-pemimpin yang menuntut hak mereka dan merampas hak kami?" Jadi apakah ini maksudnya kita disuruh taat dari pemimpin yang soleh saja atau pemimpin yang zalim ini? Kan jelas nih tadi saya sebutkan. Karena ada orang mencoba mempelintir hadis-hadis tentang wajib taat itu kalau pemimpinnya adil, kalau pemimpinnya jujur, kayak gitu. Ini jelas ini. Ditanyakan pemimpin yang bobrok, ditanyakan bagaimana sikap kita begitu. Jadi bagaimana pendapatmu jika berkuasa atas kami pemimpin-pemimpin yang menuntut hak mereka dan merampas hak kami? Apakah perintahmu kepada kami wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelak dari menjawabnya. Sampai tiga kali ia bertanya, maka ia ditarik oleh Ash'ath bin Qais. Maka Rasulullah SAW bersabda, isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltu. Kata Rasulullah SAW, taat dan tetaplah patuh. Kesungguhnya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan atas mereka, dan kalian bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap apa yang dibebankan atas kalian. Maka kita tidak akan memikul dosa mereka. Ya, kita akan bertanggung jawab tentang pertanyaan Allah kepada kita, bagaimana kita menyikapi pemimpin yang
yang zalim. Maka tersalam, mereka bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka, kalian bertanggung jawab terhadap perbuatan kalian sendiri. Kesembilan, dilarang memerangi penguasa yang melakukan kemungkaran selama mereka melaksanakan sholat. Dari Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayustakmalu alaikum umara fa ta'rifuna tunkirun, faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba'a." Qalu ya Rasulullah, "Ala nuqatiluhum la ma sallau?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya akan ditugaskan untuk kalian, ya. Sesungguhnya akan ditugaskan untuk memimpin kalian para pemimpin, lalu kalian mengetahui kezaliman mereka dan mengingkarinya. Barang siapa yang membenci perkara tersebut lalu berlepas diri dari dan mengingkarinya, maka sungguh dia terselamat dari azab Allah. Akan tetapi barang siapa yang rela dan mengikutinya, maka ia telah bermaksiat kepada Allah." Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka?" Siapa itu? Para pemimpin tersebut. Kata Rasul, tidak boleh selama mereka melaksanakan sholat. Tidak boleh selama mereka masih melaksanakan sholat. Taib, ya. Membenci dan mengingkari, yaitu membenci dengan hati dan mengingkari dengan hati. Yang maksud tadi, barang siapa yang mengingkari dengan hatinya, membenci dengan hati kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia, kemungkaran yang dilakukan oleh dia. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Khiyaru aimmatikum alladhina tuhibbuna wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim." Pemimpin-pemimpin yang terbaik di karang kalian itu adalah kalian mencintai mereka, mereka pun mencintai kalian, kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. "Wa syirari aimmatikum," pemimpin-pemimpin kalian yang buruk itu adalah, "alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum." Kalian benci kepada mereka, ya. Mereka juga benci kepada kalian. "Wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. "Qila ya Rasulullah," ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, afala nunabidhum bisayf?" Kalau begitu pemimpin yang buruk tadi, bolehkah kita lawan melawan dengan pedang ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? "La ma'aqamu fikum shalah." Jangan selama dia masih membolehkan salat kalian untuk salat. Masih ditegakkan di tengah kalian salat. Dari sini ulama menyebutkan dua kondisi itu, imma dia masih salat atau dia tidak melarang orang untuk salat. "Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an," bila kalian melihat ada hal yang kalian benci dari pemimpin kalian, "faqrahu amalahu," benci perbuatannya, "wala tansiu yana min ta'atin," jangan kalian mencabut ketaatan kepadanya. Kita benci perbuatannya, tapi tidak boleh memberontak, melawan, ya, kepadanya. Sangat banyak ungkapan dari para ulama yang menjelaskan tentang hal pentingnya mengendalikan diri dalam menyikapi penguasa. Tentu hal ini berdasarkan kepada perenungan terhadap berbagai peristiwa yang mereka amati dalam sepanjang sejarah. Berikut ini kita sebutkan beberapa pesan para ulama kepada kita dalam menyikapi penguasa. Berkata Fudail Mu'iyad, "Seandainya aku memiliki doa mustajab, aku tidak akan memberikannya kecuali untuk pemimpin negara. Karena kebaikan seorang pemimpin membuat negeri dan rakyatnya menjadi tentram." Begitu seorang ulama, kalau seandainya ada doa yang mustajab, pasti dikabulkan Allah, bukan untuk diri dan keluarganya diberikan. Ini menunjukkan ikhlasnya ulama itu dalam mentaati penguasa mereka. Kenapa? Karena pemimpin yang baik akan membawa rakyatnya kepada hal yang baik. Sekaligus di sini terdapat bahwa bagaimana seorang pemimpin itu harus menjadi qudwah hasanah bagi rakyatnya. Karena pemimpin yang baik akan melahirkan juga rakyat-rakyat yang baik. Berkata pula Imam At-Tahawi, "Kita tidak membolehkan tindakan melawan terhadap penguasa dan para pemimpin kita. Sekalipun mereka berlaku zalim, kita tidak mendoakan kebinasaan di atas mereka, kita tidak meninggalkan ketaatan kepada mereka, kita meyakini bahwa ketaatan kepada mereka adalah wajib, termasuk di antara ketaatan kepada Allah." Ya, taat kepada mereka adalah wajib, termasuk di antara ketaatan kepada Allah. "Selama mereka tidak menyuruh dengan maksiat, kita mendoakan agar mereka dituntun untuk berbuat baik diberi kesehatan." Berkata Syekh Muhammad bin Wahab, ini orang-orang lagi ini jawaban bagi orang menuduh bahwa Wahabi itu ancaman NKRI atau paham radikal intoleran semacamnya. Berkata Syekh Muhammad Wahab, "Saya berpandangan tentang wajibnya taat kepada para pemimpin kaum muslimin, baik yang berlaku adil maupun yang berbuat zalim, selama mereka tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat." Dari ungkapan beliau ini terbantahlah tuduhan bohong bahwa beliau orang yang menganut paham teroris atau khawarij. Dari sini terbukti
kebohongan pihak-pihak yang mencoba mengkait-kaitkan dakwah beliau dengan teroris. Dalil-dalil di atas yang telah kita kupas dari sunnah itu ada berapa kesimpulan di sini. Yang pertama adalah tunduk dan patuh kepada pemimpin adalah wajib dalam segala kondisi kecuali dalam hal maksiat. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, dilarang mengulingkan penguasa bila mereka tidak mau menerima nasihat. Yang ketiga, dilarang memicu fitnah atau melakukan sebab-sebab yang menimbulkan fitnah jika mereka tidak mau dinasihati. Yang keempat, dilarang melakukan segala bentuk tindakan menghasut melawan penguasa baik lisan maupun tulisan. Yang kelima, dilarang melakukan pemberontakan kepada penguasa selama mereka tidak melakukan kekufuran yang nyata. Yang keenam, wajibnya menjaga keutuhan persatuan bangsa dan negara. Yang ketujuh, dilarang melakukan tindakan provokasi untuk melemahkan penguasa. Yang kedelapan, ancaman keras bagi orang melanggar hal-hal tersebut di atas. Sekarang kita masuk pada poin yang lain. Adab-adab menasihati penguasa. Apakah dalil-dalil tadi, Ustaz, dipahami bahwa kita diam terhadap kemungkaran pada penguasa? Tidak. Jangan pula mereka katakan orang-orang salafi itu orang-orang yang mendiamkan kemungkaran di kekuasaan. Tidak. Maka sekarang kita bahas adab-adab dalam menasihati penguasa. Apakah kita diam? Enggak. Karena agama kita adalah agama nasihat. Adinun nasihat, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, kila liman. Kata sahabat bertanya, siapa untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabi wali rasuli wali immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu adalah untuk Allah, untuk kitabnya dan rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nasihat itu. Ya. Dan kaum muslimin secara umum. Ketaatan kepada penguasa bukan berarti kita diam terhadap kesesatan dan kesalahan, ya, atau tetap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tapi dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa perlu mengindahkan adab-adab yang mulia. Kemudian perlu pula dipastikan bahwa kita tidak diperbolehkan dalam agama menyembunyikan kebenaran kepada siapapun, apalagi terhadap penguasa. Nah, jadi bukan berarti kita diam terhadap kemungkaran. Berikut kita sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Dalil tentang wajib menyampaikan nasihat, saling menasihati, ya, adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada sesama muslim, termasuk di dalamnya penguasa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis-shabri wa tawasaw bil-marhamah. Ulaika ashabul mamanah." Dan dia termasuk orang-orang beriman dan saling berpesan untuk kebersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang, yang saling berwasiat dalam kebaikan, dalam kesabaran dan dalam kasih sayang. Mereka orang-orang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan yang selamat, golongan yang beruntung. Juga firman Allah dalam surah Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri." Ini perintah untuk saling berwasiat, saling beri nasihat, baik pemimpin maupun rakyat biasa. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adinun nasiha." Ya. Ini yang sudah kita bacakan hadis tadi dan kita lewati. Dalam hadis lain dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarda lakum salasan wa yasqatu lakum salasan." Nah, yang tiga ini sudah kita bahas tadi pagi ini. Yang tiga yang awal, "Yarda lakum anta'buduhu wa la tusyriku bihi." Allah reda kalian menyembahnya dan kalian tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. "Wa anta'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu." Kalian bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Yang ketiga adalah "wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum." Itu Allah senang, Allah reda kalian memberi nasihat kepada orang yang dijadikan Allah sebagai pemimpin kalian. Taib. Dalil tentang cara menyampaikan nasihat kepada penguasa. Apa dalil cara menyampaikan nasihat kepada penguasa? Ketaatan kepada penguasa bukanlah berarti menutup mata dari mengingkari kesalahan yang mereka lakukan. Akan tetapi dalam menyampaikan nasihat terhadap penguasa perlu memperhatikan tuntunan agama. Diriwayatkan oleh Iyad bin Ghanim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an saha li dhi sultan falyubdihi ala niyatan wal ya'khudh bi yadihi fa in sami'a minhu fadhaka wa illa adda alladhi alaihi." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka janganlah ia memperlihatkannya secara terang-terangan. Akan tetapi hendaklah ia menggandeng tangannya berbicara secara empat mata. Jika pemimpin tersebut mengindahkannya, menerima nasihat tersebut, maka itulah yang diinginkan.
Namun bila tidak diindahkan oleh dia nasihat tersebut, maka ia telah menunaikan kewajiban untuk menyampaikan nasihat. Kita hanya sebatas menyampaikan. Masalah ini jangankan pemerintah, jangankan penguasa, kita saja dinasihati dengan cara baik-baik sangat berbeda kalau kita dinasihati dengan cara diumbar di depan orang umpamanya, di media sosial umpamanya atau di mana. Kita tidak akan terima, apalagi dengan didemonstrasi dan segala macam. Maka sering saya bawakan contoh itu, berkali-kali saya contohkan, kalau seandainya antum sekarang punya anak 5 orang. Perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, TK. Hari Ahad seperti ini, anak-anak antum kompak untuk demonstrasi di luar rumah karena antum ya sering tidak memberikan belanja yang cukup buat mereka. Dia teriak-teriak di luar rumah, kamu hanya ayah bisa bikin anak, enggak bisa beri tanggung jawab, macam-macam ngomong gitu kan. Nah, juga begini dan begitu, kasar pada anak-anak, jahat pada istri segala macam. Dia teriak di luar rumah ini. Antum ngapa itu? Masya Allah, terima kasih. Atau antum ambil pisau, antum sembelih satu-satu. Jangankan orang lain, kita aja gak nerima. Ya, karena perlu dijaga kehormatan seorang muslim itu. Jadi kita bagi penguasa, siapa yang akan menghormati pemimpin kita kalau bukan kita? Diharap orang-orang lain, negara lain menghargai. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita bersikap tidak, bagaimana dengan pemimpin kita? Dihina, dimaki di media sosial, di depan umum, segala macam. Siapa mendengar? Apalagi yang demonstrasi kadang mak-mak kalau masa itu sering kosong. Ya. Mahasiswa demonstrasi IP-nya 2. Gimana? Kita mau kritik, kita sendiri enggak beres. Kan gitu. Jadi masalahnya kalau kita punya nasihat, kalau kita punya konsep, buat konsep itu serahkan kepada mereka. Jangan dibilang kalau ekonomi mau sehat, mau baik, mau bagus, angkat jadi menteri ekonomi saya. Itu namanya bukan sehat namanya. Ya itu. Nah, kan ada orang begitu. Dia sembunyikan konsep-konsepnya yang baik, lalu dia kritik pemerintah habis-habisan. Ini salah, ya coba diberikan. Demikian pula perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun agar keduanya menyampaikan nasihat kepada Fir'aun dengan cara lemah lembut. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Fir'aun tidak akan menerima nasihat dari keduanya. Namun Allah tetap memerintahkan kepada keduanya untuk menyeru Fir'aun dengan cara lemah lembut. Fir'aun itu, apakah pemimpin kita sampai setingkat Fir'aun? Tidak. Ataukah kita sampai pada derajat Nabi Musa sehingga kita Nabi Musa saja nabi. Diarahkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Hai kalian berdua, pergilah ke Fir'aun. Sungguh dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Ya. Katakanlah kalian berdua kepada Fir'aun itu ungkapan yang lemah lembut. Moga-moga dia dapat peringatan, pelajaran atau dia mau takut kepada Allah. Ini adab. Ya, dalam menasihati penguasa. Pernah disebut juga, kapan salafi itu menasihati penguasa? Kan tuh, kapan salafi menasihati penguasa? Begini ya ikhwan, dalam menasihati penguasa itu, bagi ulama yang punya akses kepada penguasa dan mereka mampu menyampaikan nasihat, jika mereka tidak lakukan, mereka yang berdosa. Adapun ustaz-ustaz yang tidak punya akses, mereka tidak menyampaikan nasihat, ya sudah, mereka menyampaikan doa dan semacam sesuai kemampuan mereka. Kenapa karum antum suruh harus ustaz-ustaz salafi datang ke sana? Kan? Karena akses untuk menyampaikan itu berbeda-beda antara orang. Kalau dia punya sampai dapat bertemu, ya sampaikan nasihat-nasihat itu. Dan alhamdulillah ya, ini sebagai untuk membungkam mereka aja ya, bukan maksud apa. Kita pernah ke menteri, kita pernah ke ketua MPR juga pernah, bukan yang sekarang ya. Tapi saya sebutkan menteri siapanya ataupun ketua MPR-nya siapa, enggak saya sebutkan. Pernah kita berikan masukan. Kita datang, alhamdulillah masukan-masukan itu didengar baik-baik oleh mereka. Kita juga ketemu dengan para jenderal ketika masalah teroris segala macam, kita berikan masukan, enggak segan gitu. Gitu. Kita enggak pernah menyembunyikan nasihat. Kalau kita punya akses, kita sampaikan. Sampaikan nasihat tersebut. Dan perlu diketahui, makanya ulama-ulama yang punya akses ketika melihat kemungkaran mereka diam, ini yang jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mereka punya akses dan punya kewajiban untuk di sana. Mereka apalagi berada di lingkaran kekuasaan itu sendiri. Kalau membiarkan kemungkaran itu, ya mereka termasuk dari orang-orang
yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ustaz-ustaz miskin ini yang jauh ya enggak pernah yang menginjak istana apa enggak pernah mana ya, ya kan tergantung akses. Tergantung akses juga. Gitu. Dan kita sendiri pernah memberikan masukan ya. Waktu kita langsung ketemu dengan salah satu prodi ketua MPR lah, kita datang, kita berikan masukan tentang waktu itu yang kita berikan masukan disamakannya antara nomor KTP dengan nomor paspor dan nomor SIM. Kenapa? Ini adalah salah satu upaya agar tidak bisa pemalsuan SIM, KTP, paspor itu. Karena di antara kejahatan teroris itu dia bisa membuat datanya bisa dirubah-rubah. Nah, kalau ini bisa, nggak bisa. Dia semua data itu satu nomor itu, kemanapun. Nah, yang kedua yang anda beri masukan waktu itu adalah masalah tunjangan-tunjangan kepada pejabat-pejabat itu baiknya diberikan fasilitas, bukan uang, bentuk nominal. Jadi kesehatan kah, pendidikan anaknya kah? Jadi anaknya umpamanya ikut tes di perguruan tinggi yang favorit, diterima, baru setelah itu diberikan beasiswa. Jangan karena diterima karena bapaknya menteri. Bukan, tapi memang dia prosesnya normal, lalu masuk, ya baru diterima. Baru diberikan fasilitas dia. Ya, begitu kesehatan. Kesehatan mereka diberikan kesehatan, tapi bukan nominal dikasih. Dan uang-uang ini, tunjangan-tunjangan ini digunakan untuk membeli alat-alat penelitian dari bidang kesehatan, juga untuk bidang-bidang pendidikan, kemajuan, sehingga negara kita memiliki fasilitas labor-labor yang lengkap untuk para peneliti-peneliti kita. Jadi ilmu kesehatan kita tinggi. Ini kan sekarang banyak orang berobat ke Singapura. Kenapa? Karena para dokter-dokter kita, para pendidikan-pendidikan medis kita tidak punya alat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan penelitian-penelitian. Nah, ini salah satu waktu itu anak beri masukan. Dan ada berapa masukan itu? Ya, itu caranya. Jangan nominal dikasih. Anak pejabat diberi tunjangan, kadang-kadang dia anaknya tidak sekolah atau bahkan jadi penyebar narkoba dapat tunjangan. Kan enggak fair. Dan banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Itu kita berikan masukan. Termasuk juga yang anda berikan masukan tentang sistem pemilu langsung ini. Kita katakan ini merugikan negara ini. Merugikan. Hasilnya sama. Baik pemilu langsung tidak langsung, sama hasilnya. Bahkan yang langsung ini lebih parah. Anggaran itu besar. Potensi untuk terjadi perpecah belahan dan berbagai masalah besar. Ya kan? Maka kita katakan ini demokrasi sangat merugikan bangsa kita. Tidak cocok budaya kita. Coba sekarang. Berapa anggota pemilih? Saya pernah berikan bayangan kan, kalau 200 juta saja, ada 200 juta sekarang pemilih. Taruh 200 juta, karena rakyat Indonesia sekarang 280 lebih gitu ya. 200 juta. Satu hari libur kerja. Atau hitung gaji mereka 10 ribu saja. 10 ribu saja, kali 200 juta. Berapa? Itu anggaran yang waktu digeluangkan aja ini. 200 juta kali 10 ribu berapa? Siapa bisa hitung? Gak ada yang bisa hitung. 200 juta tambah 10 ribu tambah nolnya 4. Berapa itu? Berapa triliun? 2 triliun atau 20? Coba bayang sama itu. Belum lagi anggaran ini. Berapa? Ratusan triliun untuk anggaran pemilu. Sedangkan pendidikan kita, kesehatan kita, morat marit macam-macam. Kalau ini nih, hasilnya sama. Kenapa kalau seandainya pemanya yang jadi calon bupati adalah dari camat-camat teladan? Jadi ada pengorbitan yang bagus untuk jadi gubernur dipilih dari bupati-bupati teladan, untuk jadi menteri diambil dari gubernur-gubernur yang teladan, sehingga ada peningkatan karir. Jadi tidak jadi rebutkan. Jadi yang memegang kekuasaan itu memang orang-orang sudah berpengalaman. Ini kemarin dia pengusaha, saya yang di menteri. Bagaimana dia? Enggak punya pengalaman tentang administrasi lah macam-macam, jadi masalah. Itu ya, untuk jadi presiden enggak usah repot-repot, ambil saja di kalangan menteri atau pejabat-pejabat tinggi yang itu yang layak, dilihat mana potensi yang bagus, dia akan musyawarah diangkat jadi presiden. Kenapa harus kita ribut setiap sekali 5 tahun pasti kita harus perang-perang sama saudara sebini? Ya kan, yang tidak beres-beresnya gitu. Kapan negara kita akan maju? Nah, ini di antara waktu itu anda nyampaikan. Bagaimana kita memberikan masukan-masukan. Jadi kalau mereka mengatakan orang salafi, nah memang orang salafi enggak pernah selfie kalau sedang memberi nasihatan. Selfie dulu sama itu enggak. Ya. Enggak penting itu, dan kita juga tak perlu lapor kepada mereka gitu. Dan perlu dia. Cuman ini sebagai bahwa
apakah memang ustaz-ustaz salafi tidak memberikan nasihat? Mereka kalau memiliki akses, mereka sampaikan. Ya. Di antara ini, menyampaikan nasihat seperti ini. Bagaimana agar bangsa ini terjaga keutuhannya dan kemajuannya. Taib. Ini jawaban ya, bagi orang-orang yang menuduh bahwa orang-orang salafi itu hanya katanya nasihat-nasihat namun tidak pernah melakukan gitu ya. Berdasarkan kepada beberapa dalil tersebut di atas, dapat kita simpulkan di sini ada adab yang penting diperhatikan dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa. Di antaranya, persoalan diingkari bukan dalam konteks ijtihad yang menjadi hak penguasa untuk memilih dan menentukan keputusan. Nah, dada ijtihad, apalagi bukan dalam masalah agama, dalam masalah fikih umpamanya, mereka lebih merujukkan dalam masalah hukum talak umpamanya, pendapat ulama yang mengatakan umpamanya talak satu, talak tiga sekaligus dianggap satu umpamanya atau dianggap tiga, itu mereka boleh memilih ijtihad ulama yang cocok dengan masyarakat mereka. Nah, kadang mengkiri. Atau dalam ijtihad dalam urusan dunia, ya jelas itu urusan mereka. Jembatan ini bangun dibangun berapa buah, jembatan ini panjang berapa, jembatan ini lebarnya berapa, itu sudah hak mereka ada. Ya kan? Nah. Kemudian yang kedua, menyampaikan nasihat dengan cara lemah lembut, ya. Dan sopan santun. Yang ketiga, menyampaikan nasihat secara empat mata melalui surat, ya. Dan alhamdulillah seperti yang saya lakukan tadi, pertama pernah saya juga melalui surat dan juga pernah langsung. Yang keempat, tidak menyebarkan aib penguasa di hadapan orang banyak. Ketika kita sudah menasihati, atau bukan pula selfie saya sudah menasihati presiden hari ini. Tidak begitu, ya. Itu sama aja namanya membongkar. Ya. Tidak melakukan tindakan menghasut untuk melawan penguasa ketika penguasa tidak mengindahkan nasihat yang kita sampaikan. Ya, nasihat kita sampaikan kan sebatas ilmu kita. Penguasa mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Ya. Terakhir, penguasa yang zalim adalah sebagai akibat kezaliman yang tersebar di tengah masyarakat. Ini perlu disadari. Salah satu ya bentuk hal yang perlu kita renungkan adalah bahwa di antara bentuk azab ketika menyebarnya kemungkaran-kemungkaran, Allah angkat pemimpin yang zalim. Sebenarnya Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimi ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kata Allah, kami angkat sebagian orang-orang zalim sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lainnya dengan sebab apa yang mereka usahakan. Bahkan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menyebutkan orang zalim akan dihancurkan dengan kezaliman. Summa halaku jami'an. Orang zalim akan diadu dengan kezaliman lalu mereka hancur semua. Merajalela kezaliman di kalangan penguasa, namun lebih merajalela lagi di kalangan masyarakat. Kezaliman di sini tidak hanya dalam pengertian yang sempit dalam masalah materi semata, tetapi dalam pengertian yang luas, terutama kezaliman terhadap hak Allah yang diberikan kepada makhluk, kesyirikan, bid'ah, dan sebagai khurafat dikemas sedemikian rupa oleh orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai pembaharu Islam atau intelektual. Bahkan Hasan Basri berkata, jika seandainya manusia sabar saat mendapat cobaan dari pihak penguasa mereka, dalam senggang waktu akan dibebaskan dari mereka cobaan itu. Tetapi mereka tidak sabar untuk mempergunakan senjata memberontak, sehingga mereka diserahkan kepada senjata tersebut. Demi Allah, mereka tidak pernah mendatangkan kebaikan barang satu hari pun. Ini sama dengan ungkapan Imam Ibnu Nawawi dan juga apa dikatakan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Satu hari pun enggak pernah mendatangkan kebaikan. Ini perkataan seorang tabi'in, Hasan Basri. Dalam ungkapan yang lain, beliau menyatakan, wahai para manusia, sesungguhnya Allah tidak mengangkat Hajjaj sebagai penguasa di atas kalian. Hajjaj bin Yusuf terkenal kekejamannya, gubernur Kufah. Ya, saya benar-benar mengenang sekali ungkapannya, pidatonya, ya, di waktu kita bicara pelajaran pagi Jumat, yaitu faedah-faedah sejarah Islam. Apa katanya ketika dia berpidato sama sekali, pidato perdananya di Kufah sebagai gubernur, inni qara'aitum ru'usakum nadijat. Apa istilahnya itu bahasa kita? Saya melihat kepala-kepala kalian sudah semua siap untuk dipanen. Subhanallah. Kenapa? Memang rakyat Kufah adalah yang paling nakal. Banyak menimbulkan masalah. Ali terbunuh di Kufah, Husain terbunuh di sana. Dan memang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa fitnah-fitnah akan datang dari arah ini, Kufah. Maka Ali dan Sasad banyak lahir dari Kufah. Jahmiyah semua lahir, Khawarij Kufah semua.
Dan kita tahu bahwa rakyat Kufalah yang provokasi memberontak kepada Muawiyah dan seterusnya. Nah, maka ketika dia berpidato itu, ya, saya sudah melihat kepala kalian semua sudah menguning ini, ibarat padi. Subhanallah, terkenal kekejamannya. Ya kan? Nah, apa kata seorang tabi'i ini? Beliau kan di Kufah juga, Hasan Basri ini. Maka ketika katakan, wahai para manusia, sesungguhnya Allah tidak mengangkat hajat sebagai penguasa di atas kalian, malaikat sebagai hukuman. Karena rakyat Kufah ini zalim banget, ya. Maka jangan kalian menolak hukuman Allah dengan pedang, tetapi hadapilah oleh kalian dengan tenang dan merendahkan diri kepada Allah. Ya. Berkata pula Qasim bin Utsman Al-Ju'i, cinta kekuasaan adalah sumber segala malapetaka. Kadang-kadang orang kan memberontak alasannya untuk agama, sebenarnya bukan. Ya, itu adalah yaitu udang di balik pedang. Semuanya kekuasaan, bukan agama. Ya. Taib. Segala dalil yang kita kemukakan di atas bukan berarti memberikan peluang dan legalitas bagi penguasa untuk berbuat curang dan zalim, bukan. Tadi yang kita ingatkan. Bukan itu dalil-dalil itu untuk meluat peluang bagi penguasa untuk berbuat zalim, bukan. Dan berlaku semena-mena terhadap rakyat mereka. Karena begitu banyak pula dalil-dalil yang menerangkan tentang ancaman dan azab bagi penguasa yang zalim dan tidak menjalankan hukum Allah dalam kekuasaannya. Akan tetapi Islam tidak membolehkan dalam mengingkari kemungkaran dengan cara mungkar, apalagi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Baik, ancaman bagi penguasa zalim. Ini nasihat bagi penguasa zalim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Ma min amirin yali amral muslimin, summa la yajhadu lahum wa la yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Tidak seorang pun dari seorang hamba yang diangkat Allah sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya. Kemudian ia tidak, ya, berusaha maksimal dalam kekuasaannya untuk mensejahterakan rakyatnya, wa yansah lahum, dan tidak mensejahterakan rakyatnya, tidak memberikan hal yang terbaik untuk rakyatnya. Ya. Kemudian ia mati, summa yamut, ya. Kemudian ia tidak maka pada hari kematian illa lam yakhul jannah ma'hum. Kemudian ketika dia mati nanti kelak, ya, Allah tidak akan masukkan dia bersama rakyatnya ke dalam surga. Dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya. Illa lam yakhul ma'humul jannah. Bahaya bagi pemimpin yang zalim. Taib. Dalam lafaz lain, ma min abdin yastari'illahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati illa harramallahu alal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidaklah seorang pun dari seorang hamba yang diangkat Allah sebagai pemimpin, kemudian ia mati dan yang mana pada hari kematiannya dalam hal berbuat curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah haramkan atasnya surga. Dia mati dalam keadaan berbuat curang kepada rakyatnya, maka Allah haramkan atasnya surga. Dan hadis tadi yang tidak sebutkan, tidak seorang pun dari pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh untuk memberi nasihat pada mereka, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka. Diwakilkan oleh Ummu Mukminin Aisyah anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyakka alaihim fasykuk alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaka bihim farfuk bihi. Ya, hadis ini diwakilkan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW dalam doa beliau, ini doa Rasulullah ini, ya Allah, barang siapa yang diangkat menjadi pemimpin umatku lalu ia memberatkan atau mempersulit urusan umat mereka, urusan mereka, ini umat Rasulullah SAW, maka persulit pula lah urusan dia, ya Allah. Dan barang siapa yang diangkat yang memimpin umatku lalu ia berlemah lembut, berlaku santun terhadap mereka, maka santun pula lah pada ia, ya Allah. Maka kadang-kadang kenapa pemimpin itu tidak dapat solusi yang baik kadang-kadang, karena tidak memberikan kemudahan kepada rakyat, apalagi sampai memeras rakyatnya. Ya, ini sangat mengkhawatirkan seorang penguasa, sehingga dia tidak diberi solusi yang terbaik dalam memimpin dan dalam ketika mencarikan solusi masalah-masalah yang ditemukan dalam tengah masyarakat. Maka doa Rasulullah SAW, barang siapa mengurusi urusan umat beliau, mempersulit urusan umat beliau, kata Rasulullah SAW, tolong persulit urusan dia.
Barang siapa menjadi pemimpin umatku, lalu dia memberikan kesantunan, kemudahan, maka Rasul mendoakan, berikan pula kemudahan, kesantunan untuk dia, ya Allah. Taib. Kesimpulan terakhir ini, melalui apa yang kita paparkan di atas, menjadi jelas bagi kita betapa indahnya Islam dalam mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Islam tidak membiarkan penguasa semena-mena dalam kepemimpinannya. Sebaliknya, Islam juga tidak membiarkan rakyat semena-mena untuk menjatuhkan kehormatan pemimpinnya. Itulah yang dapat kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, ini adalah merupakan prinsip yang dasar dan merupakan ciri khas Ahlussunnah pada zaman sekarang. Ya, untuk menunjukkan diri mereka dalam dakwah mereka bahwa mereka bukanlah orang yang akan membawa kerusakan dalam negeri ini, atau apalagi dikhawatirkan akan menimbulkan pertumpahan darah dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang amat setia dalam kebenaran, dalam membela kehormatan penguasa, walaupun mereka ketika mendapatkan sesuatu yang mungkar mereka tidak mengikuti. Tapi bukan berarti ketika kita menolak kemungkaran itu kita jadikan alasan untuk memberontak atau untuk menyentuh kehormatan mereka, tidak. Sebagaimana ketika bersikap kepada orang tua kita, ketika orang tua kita menyuruh kita sholat, kita sholat. Ya, tapi kita, walaupun orang tua kita itu tidak sholat, tidak berlomba-lomba dalam kemungkaran. Jadi karena banyak syubhat-syubhat di tengah masyarakat, pemerintah aja begitu, apalagi kita. Nah, gitu ya. Apa kita tidak, kita ingin mengambil hak kita dan seterusnya. Jadi itulah beberapa poin yang dapat kita bahas. Jika ada pertanyaan, diskusi, dipersilakan. Ini sampai jam berapa? Zuhur jam berapa ini? Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung ataupun ya berdiskusi. Ustaz, bagaimana Kak antum mendidik keluarga untuk taat penguasa? Bagaimana keluarga antum melihat harga-harga sampai pada naik dan mahal? Bagaimana antum membimbing sabar untuk keluarga? Apa tidak boleh mengeluh ekonomi yang begini, akhi? Apakah kondisi ini baru ada sekarang? Terus, apakah naik harga turun harga ini lepas dari takdir Allah? Tidak. Dan berarti selama ini yang menjadi kecemburuan kita, kebencian kita pada penguasa adalah karena hal dunia, duniawi, bukan karena agama. Karena harga-harga barang naik, ya tabungan kita terkuras, kan gitu sebetulnya. Yakinlah akhi, antum tidak akan mati sampai rezeki antum penuh, ambil semua. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang jiwa pun akan mati sebelum rezeki yang seolah-olah takdirkan habis. Antum takut kenapa? Naik harga-harga barang, mungkin rezeki antum juga naik. Ya kan? Ini sebetulnya kecemburuan sosial dan sebetulnya dunia yang kita cemaskan selalu. Maka kalau antum tawakal kepada Allah, apa-apa kondisi, berusaha bukan masalah nominal, tapi keberkahan yang luar biasa Allah berikan. Ini kayak jadang kita nyangkuri. Makanya kita paniknya aja, sudah berusaha panik, memikirkan suasana politik juga panik. Gitu. Makanya oleh sebab itu ya, pertama tawakal sama Allah di samping berusaha maksimal. Yang namanya harga naik turun itu bukan hari ini, sudah sejak dulu. Antum kalau baca sejarah yang kita pelajari setiap pagi hari Jumat itu, kadang-kadang anda sebutkan itu kondisi yang sangat memprihatinkan. Harga, antum pernah dengar ketika terjadi pancaklik di masa berapa kali di masa kekuasaan Bani Abbasiyah? Mereka makan kucing, mereka makan mayat. Adakah pernah orang Indonesia sampai pada tingkat ini sekarang? Ya, makanya kita kadang-kadang membaca sejarah itu kita merasa banyak bersyukur ya. Sebetulnya yang kita cemaskan semuanya dunia sebenarnya. Padahal kita tahu bahwa dunia ini untuk rezeki kita ini sudah dijamin. Umur itu sudah dipaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antum tidak perlu ragu. Tawakal saja lah. Ya, tapi kalau antum berencana mewariskan istana untuk anak antum, ya mungkin enggak cukup. Maka saya katakan, rezeki untuk hidup sudah cukup diberikan Allah. Tapi rezeki untuk gaya hidup memang tidak cukup. Ingin bergaya, ya enggak cukup rezeki yang antum berikan. Tapi kalau untuk hidup, rezeki yang Allah berikan cukup buat antum. Maka jangan jadikan kecemburuan masalah dunia selalu standar antum untuk taat atau tidak taat kepada penguasa. Maka sama dengan tadi, kalau diberi senang, kalau tidak diberi, lawan.
Sebetulnya penguasa itu tahu, dan dia juga pengen agar dia tidak dikritik, supaya harga-harga ini normal. Tapi yang mengendalikan ini tidak semua di tangan penguasa, termasuk sekarang pengusaha-pengusaha yang nakal. Biar antum tahu, seperti minyak goreng yang sempat diributkan. Sebenarnya pemerintah sudah menurunkan harganya, tapi pengusaha mereka stop, mereka ekspor ke luar negeri, atau mereka tekan ketika diturunkan harga sawit diturunkan. Jadi semuanya itu bukan mau-maunya penguasa. Banyak link-link yang harus terlibat di sini, ya akhi. Gitu. Ya antum jangan mikir hanya urusan antum, tapi banyak hal yang tergabung dalam link masalah ekonomi satu aja. Makanya garam naik akan berembek kepada yang lain tuh. Garam turun juga berembek kepada yang lain. Jadi tidak mudah untuk itu, karena sudah siklus itu. Ya. Makanya mengatur ekonomi di rumah tangga saja pusing, apalagi ngatur negara begini, ya. Ustaz, jika ada syubhat, mana bukti para ustaz salafi sah sudah menasihati penguasa? Soalnya para pengusaha masih belum adil belum. Nah, walaupun enggak mesti ustaz salafi, ya. Tadi sudah kita jelaskan, sudah kita jawab ini syubhat ini, ya. Dan bukan berarti antum ketika menasihati harus terima nasihat antum. Jangankan pengusaha, penguasa, antum sendiri kalau nasihatin, apakah antum diwajibkan menerima nasihat itu? Kan tidak. Itu kembali kepada hidayah tangan Allah. Maka jangan pernah kalau sudah nasihati saya nasihati, tidak begitu. Sudah nasihati sampai kewajiban antum. Tadi kita bacakan hadisnya. Jika sudah menasihati, kalau diterima itu yang diinginkan, kalau tidak sudah menunaikan kewajibannya, selesai. Dan menasihati penguasa itu kalau kita tidak memiliki akses, ada namanya nasihat umum. Maka kita bahaslah haramnya riba, haramnya korupsi. Boleh kita bahas secara umum, tapi kita tidak khususkan untuk pengusaha, penguasa saja, tapi semua orang dilarang melakukan hal ini. Gitu. Nah, jadi ada poin-poin dalam menyampaikan nasihat tersebut yang kita harus ketahui. Ada nasihat secara umum boleh. Di dalam mencuri, memakan yang haram, itu sudah menasihati penguasa sekaligus kita. Karena harta yang diambil secara tidak halal adalah haram. Seseorang mengaji pemahaman salaf, tetapi seseorang tersebut benci terhadap pemerintah untuk mengajak demokrasi untuk menurunkan pemerintah. Apakah seseorang tersebut keluar dari salafi atau seorang khawarij? Seorang khawarij dia. Ya, Tuhan di mananya dia? Kita katakan sekarang, prinsip salafi yang tidak bisa ditawar-tawar untuk membeda dari semua hal, ini diantaranya ini. Ya ada khawarij kalau dia menurunkan, memberontak. Kriteria ulama Saudi yang ditangkap pemerintah Saudi seperti Sheikh Ayat Al-Qarni, kesalahannya apa dalam pemahaman? Sedangkan di Indonesia beliau ulama Saudi yang disenangi rakyat Indonesia, ya, bukunya bestseller. Saya tahu ini. Antum tidak tahu permasalahannya, dan antum ingin tahu kenapa antum harus mengurusi ini. Antum tahu apa bedanya? Ya. Saya katakan, negara Saudi itu cinta ulama enggak? Cinta. Ulama sana digaji. Jangan ke ulama, kita sebagai mahasiswa digaji di sana. Ya, saya sebelum tamat itu gajinya lebih besar daripada setelah tamat. Ya, waktu kita di sana itu 850 rial waktu itu, mukafa'ah per bulan. Sekarang berapa harga rial? Taruh 3.000 saja. 3.000 sudah 2 juta berapa? Juta ke 4. Saya dari tahun 2007, ya maaf nih, 2 juta gaji saya. Sampai 2010 itu. Ya. Ya. Ya, akhi. Jangan antum berzuuzon kalau bukan karena ada alasan yang menurut mereka itu adalah fatal. Dan antum ketahui Ayat Qarni, Salman Auda itu berpikiran apa dia? Ya, ini ada kerompak ikhwan muslimin yang merongrong, yang suka mengumbar kesalahan-kesalahan penguasa yang dia tidak pernah cross check apa benar atau salahnya, memprovokasi orang. Ini tidak dipungkiri lagi ini. Kita masih mahasiswa, kita tahu dia ini. Kenapa di Indonesia yang mempopulerkan bukunya? Yang mempopulerkan siapa? Pasti orang-orang satu pikir dengan dia. Gitu. Jadi makanya kita jangan terlalu cepat. Bahkan di masa saya bimbas bahasa Usai, saya min sama mana mengatakan ketika berapa orang ulama waktu itu ditangkap di Saudi, saya Usai min pernah mengatakan, saya kalau dikatakan berhenti berceramah oleh negara, sekarang saya berhenti.
Karena tidak harus saya, karena masih ada ulama lain diberikan bicara oleh negara. Coba bayangkan ulama itu. Karena ulama pemerintah yang bukan kita mengatakan maksum ya. Kalau Saudi membuat sebuah tindakan itu bukan gegabah. Dan itu sudah dibiarkan bertahun-tahun dan dinasihati berkali-kali, biar antum tahu. Bukan gegabah mereka mengambil keputusan. Ketika sudah tidak manfaat berbagai wasilah untuk diperbaiki, dinasihati, baru diambil sikap hukum. Gitu. Dan tidak pernah gegabah. Dan insyaallah ya, kita juga menginginkan hal demikian, husnuzon kepada orang-orang yang memang jelas. Kalau bukan tidak senang kepada ulama, ngapain ulama-ulama diberi gaji setiap bulan oleh negara, dijamin di sana, bukan ulama saja ya. Muazin, imam, masjid-masjid di desa-desa itu terima gaji. Sampai begitu. Ya. Maka kita jangan urusi hal-hal yang bukan urusan kita ini. Gitu. Karena memang kadang-kadang diprovokasi. Oh, ulama Saudi ditangkap. Berapa ulama Saudi yang ditangkap? Kalian, kita gak tahu ya apa yang latar belakangi. Dan salah satunya juga pemerintah tidak suka mengumbar kesalahannya begini. Nanti ada mahkamah yang akan dibahas. Mereka dibahas mahkamah, bukan dijebloskan begitu, tidak. Dibawa bukti-bukti. Ya, maaf ini, ada kasus antara dua orang masyaya di Madinah dulu. Itu lama. Lama prosesnya. Bertahun-tahun karena membuktikan, diadakan negosiasi, bermacam-macam. Di sana tidak hal yang antum prediksi gegabah dalam hal enggak. Ya. Karena ya, kita pernah hidup di sana ya, ana ya sekitar 12 tahun dan kita banyak tahulah bagaimana keadilan. Tapi bukan berarti tidak ada juga yang nakal-nakal juga ada gitu maksud. Di masa Rasulullah juga ada Abu Jahal, juga ada Abu Lahab ya kan toh. Yang namanya seperti Abu Lahab, Abu Jahal juga ada juga. Di Saudi sekarang sudah banyak juga orang liberal yang kerjanya selalu ingin begini begini ini merubah-rubah gitu. Bolehkah kita berpolitik dalam rangka sebagai jalan untuk menasihati pemimpin atau sebagai wujud kesabaran kita kepada umara? Kita tidak perlu berpolitik. Taib. Apa yang dimaksud berpolitik di sini? Ya. Apa yang dimaksud berpolitik sih? Kalau antum berpolitik seperti politik dalam maksudnya bergabung dengan kelompok-kelompok politik untuk menjadi pemimpin, umpamanya melakukan upaya-upaya yang di dalamnya banyak syubhat-syubhat, jelas ini tidak baik. Bila jalan karena sudah tidak beres, ya jangan, di tujuan pun tidak beres. Dan anak tanya kepada antum, sekarang berapa banyak ustaz-ustaz yang bergabung dengan politik? Antum mau seperti mereka? Apakah mereka belum menunaikan apa yang antum rencanakan? Dulu mereka saat sebelum terjun ke politik, apa maksud mereka? Hah? Kan ada satu partai yang banyak ustaz-ustaz di sana. Dulu sebelum mereka ke politik, apa tujuan mereka? Hah? Apa tujuan mereka? Pasti untuk berdak. Tapi akhirnya gimana? Ada satu kisah kejadian di sebuah provinsi di Sumatera ini. Jadi ketika setelah reformasi itu banyak di anggota DPRD-nya itu ustaz-ustaz semua. Tapi satu kejadian yang tidak dikira-kira, semuanya terlibat korupsi. Kenapa? Salah tanda tangan uang. Dikira uang infak atau sedekah mungkin. Di tanda tangan ini rupanya itu salah penggunaan uang. Semua terindikasi melakukan korupsi. Itu ustaz-ustaz semua. Ini semuanya ahlinya. Serahkan satu pada ahlinya. Jadi, apakah kita kaum muslim melarang politik? Tidak melarang. Yang dilarang ustaz-ustaz sibuk politik. Ustaz cukup mendakwai umat. Kalau Anda pakar politik, silakan Anda memimpin segala macam, silakan sesuai dengan aturan agama. Selain, tidak masalah. Tapi membanggakan diri, mempromosikan diri. Tetapi kalau antum diminta karena antum ahli dalam sebuah bidang, silakan, tidak masalah. Tidak masalah hal itu, boleh saja. Yang dipersoalan adalah bila yang antum katakan, kenapa ustaz-ustaz tidak berpolitik? Ya ustaz-ustaz jangan berpolitik. Kalau ustaz politik, nanti siapa yang jadi ustaz? Nanti tokoh politik jadi ustaz jadinya. Ya, makanya saya pernah buat status, masukkan dakwah ke dunia politik, jangan masukkan politik ke dunia. Kita nasihati tokoh politik, Anda dalam politik pakailah sifat-sifat yang jujur. Kita nasihatkan ke dunia manapun saja. Dakwah kita masukkan, tapi jangan dimasukkan politik ke dunia dakwah, hancur dakwahnya. Dakwah kita ini siapapun kita nasihati.
Makanya prinsip wakil itu, biar bupatinya adil, saya jadi bupati. Bukan begitu nasihati. Siapa yang terpilih jadi bupati, kita welcome saja. Jika kita mampu menasihati, kita nasihati. Kalau tidak, ya benci dengan hati, selepas. Kan gitu. Maka Rasulullah memberikan ingkar mungkar itu derajatnya. Kalau enggak mampu, dengan lisan. Kalau enggak mampu, dengan selesai. Kenapa kita harus mengambil peran rasanya kita lebih mampu? Saya katakan, bukannya antum berpikiran pertama seperti ini. Ya, sudah ratusan ribuan orang berpikir seperti antum, kita terjun politik, dia berpikiran seperti ini. Ya. Tapi setelah terjun, ya namanya hati terbolak-balik ya akhi. Ketika melihat uang, ketika melihat jabatan, dari bupati ingin jadi gubernur, dari gubernur ingin jadi menteri, dari menteri ingin jadi presiden, itu namanya, itu bukan dakwah lagi. Sudah mengajar kekuasaan. Ini memang kadang-kadang kita seakan-akan beralasan kita akan berdakwah di sana. Tidak harus di sana. Karena tokoh-tokoh politik juga hadir ke masjid kan? Dakwah di masjid. Kenapa di parlemen didakwahi? Di parlemen itu tidak membahas dakwah di sana. Sana undang-undang apa semacam yang gitu. Nah, kita nasihati mereka, bikinlah undang-undang yang bagaimana supaya negara ini sejahtera rakyatnya. Itu aja. Tidak penting kita jadi dijadikan di situ, tidak, enggak. Kadang-kadang orang prinsip, saya harus ke sana ini, saya yang bisa ini. Enggak, sampai di sana rupanya banyak sekali mentoknya. Nah itu. Jadi jangan pernah merasa kita lebih mampu, belajarlah di apa yang telah di. Kita sekarang siapapun berpolitik silakan. Yang penting lakukan hal-hal yang positif. Jangan provokasi, jangan fanatik, macam-macam. Sekarang coba lihat media sosial itu, fitnah aja isinya. Ya, apalagi sekarang antara calon presiden yang 2004 ini ya. Wah, itu luar biasa antum lihat itu. Fitnah-fitnahnya, bermacam hal yang dibuat fitnah ini, buat fitnah ini. Kebohongan merajalela di mana-mana. Nah, ini enggak benar seperti itu. Makanya sudah disebutkan oleh Malik Abdul Aziz, asyiatu asyiasatu al-kadzib al-kadzib. Siasa itu dibangun di atas kebohongan dan bohong. Jarang orang yang kalau sudah jatuh ke politik bisa berbuat jujur. Karena di dalamnya memang suasananya memang banyak ke sana. Jadi bukan berarti tidak ada politikus-politikus yang jujur, cuman secara umum ini terjadi, itu masalahnya. Apalagi sudah pemilihan umum, itu banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Nah, kita lebih menyelamatkan diri kita dulu atau ingin berjuang tetapi tidak nyampai. Anak katakan kepada antum, bukannya antum ingin, wah saya ingin masuk politik ini, saya akan berdakwah nanti. Itu sudah ribuan orang sebelum antum seperti itu. Ketika dia sampai di sana, apa jadinya dia? Ya, makanya, ya ada partai umumnya, ada partai itu yang kuar-kuar menegakkan syariat umumnya. Kita tanya, ketika dia dari partainya jadi gubernur, jadi wali kota, tegak nggak syariat di kotanya? Loh, dulu waktu kampanye katanya tegakkan syariat. Dulu ketika merekrut simpatisan katanya menegakkan syariat. Terus sekarang dia punya peluang untuk buat aturan-aturan, memang mampu. Gak mampu, tidak semudah membalik telapak tangan. Bahkan di antara partai-partai ini, dari partai ini ya, sama maksud saya tidak sebut namanya lah, ya. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri ya kan toh? Bukti enggak dia menerapkan syariat di dalam kekuasaannya. Jadi semuanya berarti sama. Ya, partai manapun ya, semua tujuannya pasti baik. Ya, maka oleh sebab itu kita usahakan siapapun yang duduk di posisi manapun, yang utama adalah maslahat agama diperhatikan, karena negara kita ini bukan agama, negara anti agama. Kemudian kesejahteraan rakyat diatur baiknya. Siapapun tegak di sana, kita nasihatin, bukan kita yang masuk ke sana. Ya. Itu di antara hal, memang ada syubhat yang besar di sini tuh. Kalau ustaz-ustaz tidak masuk politik, ya politik dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar gitu kan. Loh, orang yang tidak benar itu kita ajak untuk benar dia. Ketika di pasar banyak orang yang nipu, ini enggak, berhentikan semua, kita aja yang dagang. Semua ustaz jadi pedagang lah, biar jujur dan pedagang, begitu. Kan itu kok, kalau kita baca kan begitu jadi. Sekarang di pasar banyak orang suka nipu-nipu ini, sudah. Maaf, ustaz-ustaz di dagang aja lah semua lagi, biar jujur pedagang, begitu jadinya itu. Ketika banyak politikus yang tidak jujur, lalu ustaz jadi politikus semua. Nah, ini enggak rumus seperti itu. Ya, kalau seandainya Islam itu bisa dengan ditekan dari atas, sungguh Rasulullah lebih utama menerima tawaran orang kafir Quraisy ketika ditawarkan tiga hal oleh orang kafir Quraisy. Jika engkau ingin wanita, kami carikan wanita tercantik dari bangsa Arab. Jika engkau ingin harta, kami kumpulkan harta orang Arab ini buatmu.
Jika engkau ingin kasat, jika ingin engkau kekuasaan, malaknaka, kami engkau kau menjadi raja. Kenapa Rasulullah tidak berpikir kalau saya sudah jadi raja, semua rakyat saya buat aturan sesuai Islam. Sepaksa masuk Islam. Enggak. Islam bukanlah dengan cara ini sekarang antum jadi gubernur berapa lamanya sih? 2 periode 10 tahun. Terus 10 tahun berikutnya siapa lagi? Kan masanya terbatas. Kalau jadi ustaz kita enggak terbatas. Ya kan? Jabatan kita enggak pernah dicopot, enggak pernah diangkat, enggak punya SK ya kan tuh? Kalau antum tadi mengatakan saya kalau jadi gubernur berdakwah insyaallah, masa dakwah antum cuma 10 tahun. Itu kalau memang terpilih 2 kali periode. Kapan antum? Kalau enggak jadi gubernur memang antum enggak dakwah antum, sibuk mencari jalan ke situ terus. Maka jangan pakai konsep seperti itu. Kacau jadinya nanti. Sama tadi di pasar banyak orang nipu, ya, pedagang-pedagang pemainnya enggak jujur, ustaz-ustaz daganglah biar jujur pedagang-pedagang. Enggak begitu kamusnya. Ya, ustaz tetap pada posisinya. Ya, dan selalu berdakwah, perbaiki baik tokoh politik, baik pejabat, baik rakyat, semuanya dinasihati. Ya, mereka kita ajak untuk jujur dalam memikul amanah mereka. Demikian wallahu alam bisawab. Taib, sudah selesai ini. Ini pertanyaan nih. Hadiah ya? Ya. Insyaallah. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau? Taib, ada yang mau lain? Taib, antum. Sebutkan satu hadis tentang wajib menasihati pemerintah. Hah? Taib, fadol. Antum sebutkan satu hadis larangan memberontak. Hah? Atau satu hadis yang tadi disebutkan dalam kajian apa? Hah, satu hadis saja. Hah? La ta'ata lil makhluk. Fadal. Taib. Saya membuat soal ini enggak susah saya. Taib, yang paling jauh datang. Terenggalek. Mana? Ah. Oh, dari Solo jauh itu. Paling tua lagi. Wah. Terenggalek. Di mana lagi tadi? Terenggalek jauh ya? Jauh. Jauh. Luar kota. Padahal. Nah. Yang paling kecil. Berapa umur kamu? Yang ini. Ah, yang paling kecil tuh yang. Kamu berapa umurnya? Ini bukan, yang itu. Itu tuh, yang depan bapak itu. Ya, bapak hitam, bukan yang ini. Ini belum paham dia ini. Ntar dulu. Tuh, mana? Yang paling kecil tuh. Taib, ini yang juri ini. Siapa namamu? Sini. Kelas berapa? Kelas 1 apa? SMP. 1 SMP. Apa penjelasan Ustaz tadi? Kamu hadir enggak tadi? Apa yang teringat apa? Taat sama dengan pemerintah. Oh ya, baik. Baik, ini buat siapa nih? Pertanyaan terakhir ini. Siapa yang hafal perkataan ulama salaf tadi? Yang mencatat perkataan ulama salaf tadi kita sebutkan, perkataan Asal Basri, perkataan Fudail Miyad. Yep. Baik, betul. Habis sudah hadiahnya. Baik, demikian para ikhwah yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas kita dapat ambil faedahnya dan kita selalu diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah SWT dan kita dapat mengamalkannya. Dan kita berharap agar negara kita semakin ke depan semakin dibangun ya,
akidah mereka di atas manhaj Ahlussunnah Jamaah. Negara ini semakin aman dan sentosa, dan pemimpin-pemimpinnya diberi taufik oleh Allah SWT untuk kebaikan umat dan bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.